Nah, ya kan. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Berlokasi di gedung Green Tower lantai 6, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Jalan Tugu Kupang Barat 1, nomor 31, Surabaya. Pertama kali didirikan tahun 1987 sebagai Fakultas Non-Gelar Jurusan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Seiring berjalannya waktu, kini telah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki program studi D3 Kesehatan Hewan, S1 Sarjana Kedokteran Hewan, serta program profesi Dokter Hewan. Perguruan tinggi swasta di Pulau Jawa ini menghasilkan lulusan dokter hewan dan para medis veteriner yang profesional, mandiri, beretika, dan berwawasan lingkungan. Berdiri dan berkembangnya FKH UWKS sesuai dengan visi kami, yaitu menjadikan Fakultas Kedokteran Hewan terkemuka di bidang entrepreneur veteriner dengan landasan keilmuan dokter hewan dan tridharma perguruan tinggi yang berwawasan lingkungan. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan serta berorganisasi, tersedia berbagai sarana dan prasarana yang mumpuni, di antaranya ruang kelas yang nyaman, berbagai laboratorium penunjang mata kuliah, lapangan olahraga, tempat duduk yang luas, aula yang nyaman, serta berbagai fasilitas lainnya. Mahasiswa tidak hanya dituntut secara akademis, tapi juga dapat mengembangkan potensi prestasinya serta dapat mengikuti berbagai organisasi mahasiswa. Dengan banyaknya organisasi mahasiswa yang ada, diharapkan mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan berorganisasi. Masing-masing organisasi mahasiswa memiliki program kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. FKH, emosi,
jiwaku. Kalian mau cari klinik hewan yang oke di kota Gresik? Yuk ikut aku! Kliniknya bersih dan nyaman. Lalu, pet shopnya lengkap dan harganya terjangkau.
layanan groomingnya bermacam-macam loh. Dan yang gak kalah penting nih, lokasinya di pusat kota. Kini hadir Kawan Hewan, terlengkap dan terpercaya. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya semuanya? Boleh dibantu jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Dok Bi, jelas ya, banget. Terima kasih Dokter Silvestra ya. Luar biasa. Dok Abdi, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dok Bi gimana? Sama dong. Kemarin sempat ini sih masuk angin gitu, sempat diare, jadi ya lumayan lah, sekarang udah baikan, sudah olahraga lagi, jadi udah makin sehat ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semuanya selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Karena apa? Malam hari ini kita sudah memasuki podcast yang ke-50. Ini kalau Dok Afdi yang udah nikah nih, atau mungkin kolega atau teman-teman semua yang udah nikah, kalau 50 ini berarti udah usia pernikahan emas ya Dok Afdi ya. Iya gak sih? Iya. Udah, maksudnya udah lama gitu ya, udah 50 kali kita ngadain. Tapi nggak 50 tahun ya, tapi semoga bisa sampai 50 tahun. Ya, luar biasa Dok Afdi, karena malam hari ini kita sudah langsung mencapai kuota maksimum 100
partisipan di Zoom ya. Jadi semuanya terima kasih nih pada tenang-tenangannya. Jadi pada sisanya yang terlambat langsung ke YouTube channel Dr. Budi The Face Show. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, malam hari ini ya mungkin beberapa waktu lalu kita sempat vakum ya beberapa minggu. Dan juga mungkin ada kejadian bencana alam, banjir bandang di Malang dan juga di Kalimantan, Dok Afdi ya. Semoga teman-teman, terutama dokter hewan yang juga membantu korban-korban dari bencana alam tersebut dikuatkan ya, semoga stay strong terus, sehat-sehat terus, dan selalu senantiasa terjaga kesehatannya dalam membantu korban-korban, baik manusia maupun pasien-pasien kita. Dan pada kemarin 5 November 2021, kita juga baru saja merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, di mana Dr. Budi The Face Show juga menyelenggarakan kontes Tribun, ya, di mana 3 orang pemenangnya kita akan umumkan minggu depan ya, karena akan mendapatkan tiket gratis mengikuti acara Fetsminar Series dari Dr. Budi The Face Show. Nah, luar biasa. Nah, malam hari ini kenapa bisa gokil banget Dok Afdi, karena kita bisa langsung 100 orang ini, ternyata materinya walaupun kebutuhan dasar nutrisi untuk anjing dan kucing. Dan kita juga bukanya untuk umum ya, artinya nggak cuma dokter hewan atau mahasiswa kedokteran hewan aja yang boleh ikut, tapi bisa langsung antusias gini. Emang Dok Afdi sendiri gimana nih sebagai praktisi di Laika Pet Clinic gitu ya, kebutuhan dasar nutrisi untuk anjing dan kucing ini sebenarnya seberapa penting sih buat hewan itu? Sebenarnya gini sih Dok Binol ya, karena nutrisi itu kan satu hal yang nggak pernah bisa dipisahkan dari pemeliharaan hewan ya. Kayak di peternakan, 70% tuh biaya ongkos produksi tuh buat pakan gitu ya. Sama aja dengan memelihara hewan, di sini anjing dan kucing. Pasti kalau kayak anak kecil gitu misalnya mau melihara hewan itu pasti nanya, ini makanannya apa gitu pasti. Karena pakan sendiri itu kan kebutuhan primer ya. Jadi pasti kalau ada podcast tentang pakan tuh bakalan ramai pastinya. Walaupun udah dipelajarin saat kuliah gitu ya. Iya, karena pakan ini kan something yang mungkin ada updatean barunya, mungkin ada sesuatu yang lebih baru lagi yang, dan selalu menarik sih buat dibahas gitu. Jadi kuncinya science is dynamic, ya nggak sih? Iya, science is always developing. Apalagi nih pembicaranya luar biasa nih Dok Binol nih. Ini kakak kelasnya Dr. Afdi bukan sih? Ini adik kelasnya Dok Binol loh. Ini waktu saya ospek dulu sering menjadi korbannya kakak kelas nih, terutama yang laki-laki karena cantik sekali beliau ini waktu itu ya. Luar biasa. Oke, baik Dok Afdi, sebelumnya kita akan sampaikan dulu bahwa podcast ke-50 Dr. Budi The Face Show ini merupakan hasil kolaborasi antara Dr. Budi The Face Show bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur. Luar biasa nih area-area Surabaya ya bisa bergabung sama Dr. B. Dan juga podcast ini disponsori oleh Purina Pro Plan PT Elanco Animal Health Indonesia, yang kemejanya saya pakai ini dari Dr. Fatkur ya. And produknya ya Provender, luar biasa. Terima kasih Elanco Animal Health Indonesia dan juga PT Mulia Karya Veta Tama. Ini bakal di scrapnya siapa nih? MKVet dong. MKVet, luar biasa. Ini Purina Pro Plan sebenarnya juga ada scrapnya ya, dipakai sama Dr. Putra. Sudah bisa join belum? Masih emergency ya? Oke, masih nanya emergency belum, ya. Kayaknya belum, masih emergency. Oke, siap. Ini karena harus di-endorse ini sponsornya soalnya. Oke, dan juga podcast kita ini dibooking oleh Kirana Vet Medica, Kawan Hewan, Aris Vet Center, Grinto Veterinary Clinic, Halo Vet Ari. Ini terima kasih semakin hari semakin banyak sponsor dan juga supportnya dan terlebih The Vet Show, karena kita juga turut membantu mengedukasi masyarakat dan kolega dokter hewan terkait masalah veteriner pada hewan. Luar biasa ya, kita selalu membagikan ilmu walaupun secara gratis tapi tetap menjadi yang bermanfaat untuk semua ya. Nah, baik, saya akan panggilkan ya, coba ya Dok Afdi, kita akan panggilkan pemateri kita pada malam hari ini. Pembicara kita yang cantik, rupawan dan jelita nih, kalau dulu kita bilangnya adalah marsyandanya angkatan 44 atau 2007. Selamat malam Dokter Hewan Siti Gustiningrum. Selamat malam Dokter Binol, Dokter Afdi dan semua dokter-dokter hewan di sini, kolega dokter hewan. Selamat malam, mungkin di sini ada juga mahasiswa. Saya kurang tahu ya. Ada kayaknya saya ada di wakil sih. 100 ya. Iya, ya, mohon maaf nih. Tenang, di YouTube channel bisa 400 kok. Oke. Ya, selamat malam semuanya.
sih ya, dokter-dokter semua partisipan, teman-teman nih kayak Marsyanda ya, luar biasa, dokter hewan ada yang kayak luar biasa. Oke, di turning room, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya ini ternyata materinya sangat ditunggu-tunggu. Dan kalau tadi saya menelilik sedikit gitu ya, ternyata materinya ini intinya inti gitu ya, core of the core, enggak biasanya materi tentang nutrisi ini bisa dijabarkan sebegitu detail hanya dalam 23 slide kalau saya nggak salah tadi ya. Luar biasa nih, pasti ilmunya sangat ditunggu sekali nih ya. Apalagi juga Dr. Ningrum ini telah membuat buku ya, penulis buku, nanti kita lihat judul bukunya apa sih ya. Sambil menunggu itu semua, sebelum kita mulai acara ini, kita akan lihat dulu sekilas introduction CV video dari Dr. Ningrum. Silakan disimak. Itu tadi sekilas introduction CV video dari Dr. Hewan Siti Gusti Ningrum ya. Beliau ini pendidikannya S1 FKH IPB ya. Kemudian ini langsung loncat ya dari S1 langsung ke S3. Ini Kespafet ya, sama di universitas yang sama di IPB. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Laboratorium Animal Nutrition atau Nutrisi Hewan FKH Universitas Wijaya Puskesmas Surabaya, sekaligus juga menjadi konsultan dari Edible Bird Nest Industry. Wah, ini sebenarnya yang kita cari-cari juga nih untuk kami ya, materi sarang burung walet untuk pengobatan. Wah, cocok nih. Jadi dokter Ningrum kayaknya mesti kita baca lagi itu di sini. Podcast selanjutnya gitu ya. Oke, ini saya sambil baca lagi sekilas. Bentar. Nah, kemudian juga beliau ini menjadi reviewer dari jurnal nasional dan internasional, juga pernah menjadi technical advisor di PT Sistar Indonesia, juga menjadi dokter hewan praktisi di Star Vet Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan salah satu, di Bogor ya? Di Star Vet. Oh iya, sama Dr. Rizal nggak sih ini? Iya. Iya, sama Dr. Rizal ya. Dulu. Oke, dan mungkin kalau misalnya tadi teman-teman lihat semua bahwa beliau juga merupakan author atau penulis dari buku Nutrisi Hewan. Itu gimana ceritanya bisa sampai tertuang ide menulis buku itu, Dok Ningrum? Boleh nih, kita sedikit. Jok sekarang ya. Enggak sih, jadi sebenarnya buku itu saya tujukan untuk mahasiswa. Jadi karena saya ditugaskan di lab animal nutrition ya, jadi mereka kan butuh pegangan ya, mahasiswa nggak mungkin kan nggak ada buku praktikum ataupun buku
tour gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dari kuliah saja mungkin nggak cukup. Terus mereka itu cenderung malas baca buku-bukunya kan rata-rata bahasa Inggris gitu. Hingga ya saya coba jabarkan gitu ya, saya deskripsikan gitu supaya lebih mudah gitu untuk mahasiswa menyerap gitu ilmu yang saya kasih gitu. Nah, cuma waktu itu ada saran kenapa nggak dibikin buku teks ya, jadi bukan buku ajar katanya, jadi buku teks sehingga teman-teman yang mungkin clinician atau yang lain lah ataupun siapapun umum yang ingin tahu tentang kebutuhan dasar komponen animal ataupun sebenarnya bukunya tidak hanya membahas komponen animal tapi juga membahas ruminansia kemudian juga livestock livestocknya seperti poultry itu. Oke, jadi satu buku lengkap mempelajari kebutuhan nutrisi hewan kecil, kemudian juga poultry dan juga hewan besar jadi satu buku ringkas luar biasa nih ya. Basic. Ya, justru yang basic-basic kalau penting ini. Kalau misalnya basicnya aja kita nggak paham, pasti kedepannya bakal susah ya nggak sih, Dok Put? Mana nih Dok Put nih? Betul. Nah, betul-betul lah. Aja kasih lihat dulu scrubnya, coba. Dari Purina Pro Plan ya. Oke, dan ternyata ini berarti kalau ada mahasiswanya di sini harus berterima kasih sama Dr. Ningtum karena sudah dibuatkan buku untuk belajar di Laboratorium of Animal Nutrition nih. Terima kasih Dr. Ningtum ya, ternyata juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama kolega dokter hewan yang mau membeli bukunya nanti langsung saja bisa menghubungi kami ya. Baik, selanjutnya karena sudah kita mau mulai acaranya, silakan Dr. Ningrum untuk membawakan podcast ke-50 Dr. Ningrum Show dengan judul kebutuhan dasar nutrisi untuk anjing dan kucing. Kami persilakan waktunya sekitar 30 hingga 45 menit. Monggo Dr. Ningrum. Ayo, sebentar. Terima jangan kasih lupa, ya dokter. Siap. Jangan lupa buat teman-teman yang mau memviralkan acara ini langsung di screenshot dan posting di WhatsApp dan juga Instagramnya ya, biar semakin viral. Monggo Dr. Ningrum. Ayo, bentar. Mana ya? Tidak terlihat sih. Bentar ya, teman-teman. Lihat ya. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, seluruh kolega dokter hewan yang ada di ruangan Zoom ini dan juga mungkin ada teman-teman lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk kita sharing aja ya, sharing terkait sebenarnya ini basic ya, nutrisi komponen animal. Jadi saya kebetulan diminta judul ini, jadi ya udah monggo gitu. Kebetulan memang ada sedikit experience gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengisi ya. Jadi namanya ilmu itu tidak hanya satu arah gitu, jadi two ways. Jadi saya harap saya juga bisa dapat masukan dari teman-teman di sini semuanya ya. Jadi perkenalkan nama saya Siti Gusti Ningrum. Saya adalah staff ya di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan ditugaskan di Laboratorium Ilmu Pakan dan Nutrisi Hewan. Kalau kita berbicara mengenai nutrition ya, nutrisi, tentunya saya yakin semua teman-teman di sini sudah paham sekali nutrisi itu apa aja sih isinya ya. Jadi di dalam pakan itu harus ada isinya gitu, harus ada nutrisinya. Nah, basicnya itu ada 7 nutrisi utama ya untuk seekor hewan untuk bisa bertahan hidup, kemudian dia bertumbuh kembang biak dan juga meneruskan keturunan. Itu antara lain ya seperti yang Anda bisa lihat semuanya di screen Anda, ada air, ya, karbohidrat, lemak, mineral, protein dan fiber. Dan ada satu lagi vitaminnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa air itu adalah pengisi utama ya. Jadi di dalam tubuh seekor hewan itu 60%-nya adalah air. Sehingga air ini sangat vital. Vital untuk kehidupan keberlangsungan seekor hewan. Jadi hewan itu bisa lebih mudah mati ya kalau misalnya dia dehidrasi atau kekurangan air dibandingkan dia kekurangan makan. Nah, untuk karakteristik air ya. Sebenarnya kalau kita
ingin lebih maju lagi ya. Seharusnya sesuai standar air minum ya. Jadi kita samakan saja dengan human ya. Jadi sesuai Permenkes 492 gitu. Jadi dia harus bebas dari mikroorganisme patogen, kemudian dia secara fisik baik ya, jadi jernih ya, tidak berasa, tidak berbau gitu ya. Dan beberapa hewan spesies seperti yang contohnya kucing itu, dia senang air yang bergerak ya. Jadi makanya kalau kita lihat kucing ini kok pemilih sekali minum air ya, karena dia memang adalah hewan yang bersih, sehingga dia memang pilih-pilih air ya, dia maunya air yang bergerak ya, kemudian cenderung tidak panas dan juga tidak dingin gitu, jadi segar. Sehingga jangan heran kalau misalnya dia lebih senang ke apa keran gitu daripada mangkok gitu ya. Saya punya beberapa kucing mangkok itu dibalik ya sama dia gitu. Dia lebih senang pergi ke keran terus dia minum air padahal ini air mentah gitu. Jadi memang harus ada trik ya untuk kita bisa menyelamatkan hewan kita dari beberapa, jadi berbagai kuman patogen. Next, masih banyak bahannya, karbohidrat ya, karbohidrat. Meskipun mereka ini adalah karnivor ya, anjing dan kucing, tapi mereka tetap membutuhkan karbohidrat ya dari tanaman. Sebagai apa ya? Sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi ya. Dan juga di sini biasanya kaitannya dengan serat seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan energi dulu ya, energi tidak hanya dari sumber karbohidrat, tapi juga dari lemak dan juga protein. Pertama proteinnya, jadi biasanya urutan paling atas itu pasti protein dulu yang ditonjolkan, karena mereka memang adalah karnivora. Nah, nanti kita juga bisa klasifikasikan protein ini, apakah dia high quality, medium, atau dia low quality. Jadi protein itu ada yang sumbernya dari animal, ada yang juga yang non-animal. Nah, kalau misalnya di ruminansia kan kita taunya rugi ya kalau misalnya kita kasih yang animal source gitu. Biasanya kita kasihnya yang non-animal kayak urea. Tapi kalau di hewan kesayangan itu tidak disarankan ya. Jadi sampai sekarang belum pernah sih ada pabrik yang ngasih urea gitu untuk meningkatkan protein kasar di dalam pakannya. Jadi biasanya itu berasal dari daging atau at least dari byproduct ya. Byproduct contohnya kayak jeroan dan lain-lain. Nah, untuk lemak sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah asam lemak esensial. Ada omega 3, omega 6, dan sebagainya. Nah, kemudian serat ya, masih berkaitan dengan serat. Mungkin Anda berpikir kenapa ya komponen animal butuh serat gitu. Jadi sebenarnya serat ini kan bisa diperoleh dari tanaman ya, pada umumnya tanaman, sayuran seperti itu. Nah, padahal hewan monogastrik ya, terutama itu tidak bisa mencerna gitu. Jadi tidak sebaik pada hewan ruminansia. Nah, tapi serat ini sangat dibutuhkan sebenarnya pada seekor hewan, dalam hal ini adalah komponen animal, karena untuk membantu proses defekasi. Kita ketahui bahwa kalau misalnya makanan dalam bentuk sampah ya, feses itu tersimpan, tertimbun terlalu lama di dalam rektum ataupun usus besar ya, itu akan membusuk ya, sehingga akan menyebabkan suatu masalah di masa di kedepannya gitu, konstipasi dan sebagainya. Sehingga untuk membantu ya fungsi dari defekasi dan juga nanti ada banyak sekali peran dari fiber ini, maka perlu ditambahkan even sedikit ya. Jadi memang tidak bisa sebanyak kalau misalnya kita kasih ke kita biasanya kasih ke ruminansia gitu, karena memang pada hewan monogastrik ya tidak bisa mencerna. Nah, kemudian mineral ya. Mineral kita punya, kita tahu ya ada yang makro, ada yang mikro. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Contohnya kalau misalnya yang makro itu natrium klorida, kemudian magnesium, fosfor, kalsium. Terus kalau misalnya yang mikro atau bisa kita sebut dengan trace mineral, itu ada iron ya, selenium, zinc gitu dan lain-lain. Nah, itu adalah bahan-bahan inorganik yang perlu ditambahkan dalam pakan dalam jumlah yang sedikit. Dan terakhir vitamin ya, vitamin biasanya dikasih dalam bentuk sintetik ya. Kalau misalnya di dalam pakan biasanya untuk malah jadi fungsinya jadi tambah pengawet gitu. Memang tidak lazim memberikan buah-buahan gitu ke hewan, tapi sebenarnya bisa saja gitu ya. Saya pernah melihat ada beberapa community yang ngasih buah gitu. Tapi mungkin bagi yang tidak lazim jadi
perlu ada pengalaman nutrisi ya, dalam artian kita punya pengalaman yang beres, hewan ini sensitif tidak ya. Lagi beberapa hewan kan memang ada yang sensitif terhadap buah-buahan tertentu. Tapi pabrik makan sekarang, trennya itu adalah menambahkan banyak jenis-jenis berry ya. Karena ternyata itu sangat baik untuk fungsi renal. Jadi ada 7 unsur yang harus ada dalam pakan zaman now gitu ya. Jadi kita tidak lagi berpikir hewan kucing sebagai predator yang cuma makan daging, tapi hewan sekarang yang sudah didomestikasi selama mungkin ribuan tahun gitu ya, yang hidup dengan manusia, maka kita sudah banyak mengambil alih kendali pakan mereka, sehingga karena kita ingin get along bersama mereka lebih lama, maka kita perlu tambahkan 7 nutrisi ini ke dalam pakan komponen ini. Nah, jadi nutrien ataupun zat nutrisi ini adalah semua bahan yang digunakan oleh hewan untuk bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang biak. Kalau misalnya Anda lihat ya, ini ada 2 spesies yang berbeda, tapi sama-sama karnivor. Pastinya Bapak-Ibu atau teman-teman di sini sudah tahu kalau kebutuhan nutrisinya berbeda ya, karena di sini mayoritas struktur hewan, jadi sudah tahu. Nah, tadi saya sempat singgung ada yang namanya makronutrien dan juga mikronutrien ya. Kalau makronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar, contohnya untuk sumber energi, jadi seperti karbohidrat, ya, protein, lemak. Nah, ada juga mikronutrien yang fungsinya sebagai penunjang makronutrien, itu contohnya vitamin larut air, vitamin larut lemak, mineral makro, ataupun trace mineral, atau yang kita sering sebut dengan mineral mikro. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Jadi, sebenarnya ini istilah yang sangat mudah ya. Termnya hanya makro dan mikro. Makro banyak, mikro sedikit. Makronutrien minus air ya. Jadi kecuali air itu digunakan untuk memberikan energi pada hewan. Ya. Dan sedangkan mikronutrien ini kita butuhkan ya meskipun dalam jumlah sedikit agar zat gizi atau nutrien yang berfungsi sebagai makronutrien dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh. Nah, berbicara tentang energi, energi ini diukur dalam satuan kalori. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di packaging itu ada yang namanya metabolized energy, jadi energi yang digunakan untuk hanya untuk metabolisme. Nah, itu biasanya yang di-adjust ya. Itu yang di-adjust. Jadi biasanya itu yang dilihat bukan pertama kali kalau misalnya ada owner mau beli. Dan kita bisa lihat pakan itu baik atau enggak, bisa dilihat dari metabolized energy-nya. Dan metabolized energy ini tidak datang cuma-cuma angka gitu. Jadi itu memang diperoleh dari komponen-komponen bahan pakan yang terkandung di dalam pakan hewan tersebut. Satuannya adalah kalori, dan ini dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti yang saya tulis di sini, untuk berkembang biak, perbaikan sel, pengembangan jaringan baru, ya, menghasilkan impuls saraf, dan mengatur proses kehidupan. Nah, ini jadi tadi nutrien itu harus ada di dalam pakan. Jadi pakan itu apa? Pakan itu adalah sesuatu yang bisa dicerna, ya. Harus bisa dicerna. Kemudian diabsorpsi oleh usus halus dan dimanfaatkan oleh tubuh, diedarkan oleh sel darah merah. Nah, bagaimana dengan fiber? Di mana fiber ini tidak mampu dicerna oleh hewan monogastrik seperti komponen animal. Seperti yang saya tadi sudah ungkap sebelumnya, contohnya tanaman seperti sayuran. Kalau misalnya lihat kucing makan rumput tiba-tiba ya, karena mereka memang secara alamiah butuh ya untuk masalah pencernaan mereka. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah di dalam lambung ataupun pencernaan mereka hewan tuh secara alamiah akan mencari jawabannya ya. Saya dulu waktu belum lulus dokter hewan bingung gitu, kenapa nih kucing makan rumput? Ternyata mereka butuh fiber. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia butuh untuk proses detoksifikasinya dan lain-lain. Di dalam situ juga ada mineral dan juga ada vitamin ya. Nah, tadi saya sudah singgung ini pakan hewan sekarang itu berbeda dengan dengan hewan liar dulu makan ya. Jadi kucing kan langsung dipelihara manusia. Jadi kucing itu dulunya juga dari felis apa gitu, kucing hutan lah. Ya seperti keturunannya seperti macan ataupun harimau dan lain-lain, kan mereka adalah predator ya, predator utama di hutan. Nah, mereka adalah karnivora sejati.
Anda kalau bisa perhatikan susunan komponen pada pakan anjing ataupun kucing, pasti yang kucing itu lebih tinggi proteinnya dibandingkan anjing seperti itu. Karena mereka memang membutuhkan protein yang lebih tinggi karena pada dasarnya mereka adalah karnivora sejati. Nah, sehingga kita di sini bisa menyimpulkan bahwa pakan hewan yang sekarang ini range-nya itu sudah jauh lebih luas dari apa yang normalnya mereka makan. Mereka makan dulu gitu ya. Jadi kita di sini yang berperan penting itu adalah manusianya itu sendiri ya. Karena kita hidup bersama sehingga kita memperhatikan oh kucing ini kebutuhannya ini atau anjing ini kebutuhannya ini. Sehingga kita tambahkan. Sehingga tidak hanya makan daging gitu ya. Jadi kita tambahkan beberapa nutrien untuk mencukupi kebutuhan sesuai stasenya. Jadi ada yang masa laktasi, gestasi, dan kitten, puppy, adult, newborn, dan lain-lain itu mereka memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Bahkan tugasnya selama hidup juga, apakah dia hanya kucing rumahan, anjing rumahan, ataupun dia pekerja, ataupun dia itu hewan show, itu kebutuhannya berbeda spesifik. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita harus ketahui bersama itu adalah hewan itu makan untuk mendapatkan energi. Ya. Jadi meskipun mereka ini adalah karnivora sejati, bagaimana mereka bisa mendapatkan energi? Ya? Padahal kita ketahui, teman-teman di sini pasti belajar biologi ya dulunya, bahwa energi itu hanya dihasilkan di muka bumi ini oleh proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini hanya bisa dilakukan di makhluk hidup yang namanya tanaman. Ya. Kita mengetahui bahwa energi itu sifatnya kekal, ya. Energi bersifat kekal dan dia itu mampu berpindah-pindah. Nah, sehingga di sini saya ingin menanamkan filosofinya bahwa hewan bisa mendapatkan energi itu bukan karena dia makan apa yang dia makan, tapi sebenarnya energi yang diperoleh itu adalah hasil ATP dari misalnya ya, ini ada kucing makan makan daging. Nah, daging ini kan pasti dari hewan tertentu. Hewan tertentu itu yang mau makan tumbuhan. Jadi energi dari tumbuhan itu berpindah sesuai rantai makanannya sehingga sampai di titik atas. Misalnya dalam hal ini adalah kucing seperti ini. Ini sangat menarik. Ya. Jadi saya selalu tanamkan ke mahasiswa kalau energi ini Anda harus tahu. Jadi energi ini bukan hanya dari makanan yang dia makan, tapi sebenarnya ini adalah hasil pindahan energi dari tanaman, di mana fotosintesis inilah yang menghasilkan energi. Nah, berbicara mengenai pakan, jadi di dalam pakan itu ada beberapa komponen. Ya, ini basic sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat fat-nya, yang bahan keringnya, dia bisa dipisahkan antara organik dan inorganik. Di mana organik itu ya, diperoleh dari makhluk hidup ya, jadi tanaman ataupun hewan ya, contohnya kayak karbohidrat, lemak, protein, vitamin itu diperoleh dari tanaman ataupun dari hewan ya, makhluk hidup. Sementara inorganik ya berarti diambil bukan dari makhluk hidup ya, contohnya makanya satu-satunya adalah mineral, karena mineral bisa diperoleh dari tanah, dari batu-batuan, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, back to basic, air. Oke, sorry. Ini akan makan. Nah, berbicara mengenai air, tadi saya sudah singgung bahwa air adalah kebutuhan dasar yang vital ya untuk kehidupan hewan. Jadi hewan itu bisa lebih cepat mati ya jika kekurangan air dibandingkan jika kekurangan makanan. Hingga pemberian air ini sifatnya harus ad libitum. Artinya harus diberikan pasokan air terus-menerus ataupun tersedia. Sehingga lucu kalau misalnya ada pet shop yang hanya memberikan air pada pagi dan sore hari. Menurut saya itu tidak mengikuti kaidah. Jadi harus ada terus. Kalau misalnya habis ya tambahkan lagi. Jadi, karena tidak ada kasus mereka itu mati ataupun shock ataupun apapun itu, ataupun kasus apapun yang akibat meminum kelebihan air. Yang ada justru mereka itu, kita harusnya takut kalau misalnya hewan ini dehidrasi. Karena pada dasarnya hewan itu secara alamiah
makan, meminum air sejumlah yang mereka butuhkan saja. Nah, teman-teman, sebenarnya juga minum air itu tidak hanya diperoleh dari air minum. Bisa dari pakannya, ya, bisa dari minum, dan juga air metabolisme dalam tubuh. Dimana air metabolisme ini sangat kecil, sehingga kita tidak memperhitungkan, kita ambil provider, ambil dari luar saja. Ya. Nah, kenapa air sangat penting sampai dibilang vital, ya? Karena fungsi air dalam tubuh ini memang sangat penting, ya. Karena fungsinya adalah sebagai pelarut, ya, di mana nutrien-nutrien tadi yang kita sudah saya sebutkan tadi itu bisa diangkut ke seluruh tubuh kalau misalnya ada pelarut, ya. Pelarut dengan komposisi tertentu yang bisa mengaktifkan transport elektron dan sebagainya. Dan harus diekskresikan. Ini harus diekskresikan sebagai waste product. Untuk bisa melakukan fungsi ini, ya, waste product ini pasti butuh urin, butuh defekasi dan sebagainya. Membutuhkan air. Dan bahkan di tingkat sel sekalipun metabolisme terjadi, itu membutuhkan H2O dan sebagainya. Sehingga fungsinya sangat penting, sehingga ini tidak bisa lepas dari nutrien ataupun dari nutrisi kebutuhan dasar hewan untuk hidup. Sehingga apakah makan daging saja cukup, ya? Jawabannya tentu saja tidak, ya. Tidak, di mana meskipun daging itu mengandung air, ya, mengandung air dan juga protein, tapi anjing dan kucing juga butuh karbohidrat untuk sumber energinya. Ya, kita harus tambahkan ini. Bisa kita tambahkan dari golongan grain seperti biji-bijian yang ada di dalam gambar ini, ya. Ada jagung di sini yang paling banyak digunakan oleh pabrik kan, ya. Ini mostly semuanya pakai jagung karena harganya cenderung murah, mudah didapatkan dan lain-lain. Ada juga beras. Beras juga tidak hanya beras putih, sekarang ada beras merah juga ditambahin, terusnya brown rice. Kemudian ada yang grup-grup grain free nih, ya. Grup grain free ini ada yang non biji-bijian, jadi diambil dari umbi-umbian, sweet potato, cassava dan lain-lain. Nah, di sini saya cuma mau mempartis aja kalau seekor hewan itu kebutuhannya memang berbeda-beda, ya, step stasenya. Misalnya newborn, dia hanya minum susu gitu, ya, jadi jangan langsung dipaksakan makan kibble, ya, everybody knows that. Nah, kemudian kita ajarkan bagaimana cara dia makan, ya, selain susu gitu, ya, itu di umur sampai 1 bulan. Kemudian 1-2 bulan itu sudah bisa makan dry food, ya. Kalau ingin pakai yang pabrikan, ya, kita bisa ajarkan makan dry food. Pada umumnya pada suka, ya. Yang penting palatabilitasnya bagus. Small kibble, jadi harus sesuai dengan ukuran mulutnya, ya. Jadi biasanya kibble-nya masih kecil-kecil. Kemudian sampai umur 1 tahun bisa kita tambahkan medium kibble. Nah, sampai umur 1 tahun baru kita kasih yang agak. Tanyaannya, kalau misalnya kita tukar, bisa nggak? Adat dikasih ke medium aja. Jadi adat dikasih, ya, untuk yang umur 7 bulan aja. Banyak, ya, pelakunya di sini yang merubah-rubah atau menyampur-nyampur. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Padahal di dalam pakan sekarang itu sudah ditambahkan probiotik gitu. Jadi bahkan beda merek itu beda probiotik. Nah, itu sangat disarankan untuk mencampur-campur makanan. Dan kenapa bisa dibagi-bagi, ya, berdasarkan stasenya? Karena kebutuhan proteinnya pun berbeda-beda, ya, di mana yang ada pasti protein yang dibutuhkan jauh lebih rendah dibandingkan pada saat dia masih kitten. Pada masa kitten dia membutuhkan protein lebih banyak untuk pertumbuhan. Oke, balik lagi ke energi, ya. Energi ini kan dia karbohidrat, oke, sumber karbohidrat. Ini mostly adalah gula, ya, jadi glukosa. Nah, jadi untuk hewan zaman sekarang gitu, ya, sebetulnya zaman sekarang, ya, jadi tidak mengacu pada hewan-hewan yang di hutan gitu, ya. Yang di rumah yang sama kita mungkin saat ini lagi bareng gitu. Nah, ini saya katakan bahwa otak, maka satu-satunya makanan otak itu adalah glukosa. Jadi kalau misalnya Anda ingin anjing dan kucing Anda smart, ya, selain harus makan dari protein saja, itu juga harus tambahkan sumber gula. Dalam hal ini adalah karbohidrat.
sumbernya bisa banyak ya. Kalau yang mau homemade silahkan, di sini ada bisa dari nasi, dari jagung dan lain-lain ya. Tapi kalau homemade Anda harus punya pengalaman atau empiris yang mumpuni ya, dan kalau perlu di-adjust itu makanannya, nutrisinya cukup nggak, ada taurinya nggak dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kekurangan glukosa, hewannya jadi agak dong-dong gitu ya, dan padahal selain masalah smart apapun itu, otak kan merupakan sistem saraf pusat ya, yang utama gitu, sentralnya, sehingga semua yang diatur oleh otak ini jauh lebih lamban kalau misalnya kita tidak berikan langsung energi yang bisa dipecah. Nah, energi yang bisa langsung dipecah. Nah, karbohidrat ini jauh lebih mudah dipecah dibandingkan kelas-kelas protein ataupun lemak seperti itu. Lalu sekali kita menambahkan karbohidrat ke dalam pakan anjing dan kucing. Nah, tadi menyinggung tentang Grand Prix ya. Ini menjadi sempat menjadi polemik ya. Saya nggak tahu ini apakah unsur politik, marketing dan lain-lain, tapi di sisi lain Grand Prix memiliki kelebihan ya. Jadi meskipun saintifiknya kurang, tapi beberapa nutritionist, ahli nutritionist itu sudah mengklaim bahwa Grand Prix ini bisa mencegah alergi dan juga bisa memberikan energi yang tinggi ya, meskipun indeks glycemicnya itu tidak setinggi jagung ataupun beras ya, dan dia juga ternyata memiliki kandungan protein yang lumayan tinggi dan dia low carb, sehingga low carb sini berarti dia indeks glikemiknya rendah ya, jadi dia memberikan efek kenyang yang lama tapi tidak menyebabkan kegemukan. Nah, biasanya memang Grand Prix ini ditujukan untuk hewan-hewan yang ingin memaintain berat badannya ataupun ingin mengurangi berat badan hewan, karena kebanyakan hewan kan juga mengalami obes ya. Kayak gitu. Nah, untuk yang grain, kalau tidak ada masalah dengan makan grain atau apa tadi yang saya sebutkan jagung ataupun beras, nggak usah diganti gitu ya, nggak usah harus beralih ke grain free. Kalau memang udah cocok udah gitu, soalnya hewan ini cocok-cocokan gitu ya, terus kalau cocok ya udah itu aja. Nggak bisa kita hari bulan ini ganti, bulan depan ganti, itu akan mengganggu sistem mikrobiota yang saya akan bahas di akhir. Grain nggak ada salahnya kita makan yang grain ya, meskipun ada yang ngeklaim udah menyebabkan alergi dan sebagainya. Nah, kita cari tahu dulu penyebab alerginya apa baru kita salahkan pakannya. Meskipun memang ternyata setelah dicari tahu adalah pakan ya, jadi kayak kucing itu agak sedikit otak ya di daerah pelipisnya atau ada ya spasia parsial gitu yang kebotakan. Nah, itu memang kadang diklaimnya adalah karena makan biji-bijian ataupun dan sebenarnya juga bisa dari proteinnya ya. Ini menarik ya, dan perlu scientific database yang lebih akurat gitu untuk bisa mendistingkan dua term ini. Tapi grain free layak dicoba ya, karena banyak yang cocok dan terbukti hewannya sehat walafiat without allergy. Nah, berbicara mengenai protein, tadi nyinggung sedikit masalah alergi ya. Jadi kan sebenarnya kita hewan itu membutuhkan protein ya, protein to be protein nanti ujung-ujungnya. Nah, tapi di dalam tubuh itu baru bisa dicerna kalau dia dalam bentuk asam amino. Jadi baru bisa dimanfaatkan dalam bentuk asam amino, sehingga dia harus terhidrolisis dulu baik enzimatis ataupun menggunakan asam ataupun basa ya, karena awalnya sangat kompleks nih, ada karbon, hidrogen dan lain-lain. Maka kita pecah dulu ya di dalam tubuh untuk kita bisa manfaatkan protein itu dalam bentuk asam. Nah, asam amino ini bisa dibagi lagi menjadi esensial dan non esensial. Di mana esensial ini harus ada ya, mandatory. Jadi karena dia tidak disintesis ataupun kalau dia disintesis itu sangat sedikit, bahkan nilainya itu di bawah dari jumlah yang dibutuhkan, sehingga harus didapatkan dari luar yaitu pakan. Ya, di sini saya kasih contoh nutrien anjing dan kucing ya, kita lihat berbeda ya. Di sini ini data dari AFCO ya, jadi ya adult itu 18 anjing, kalau kucing 26. Di sini kita bisa lihat kucing itu benar-benar karnivora sejati. Dia proteinnya lebih tinggi. Kita lihat asam amino esensial yang harus ada ya di dalam pakan. Ini
ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 10, plus taurin untuk kucing. Ya. Taurin ini sangat vital untuk kucing. Untuk reproduksi, fungsi jantung, visual, dan lain-lain. Nah, di sini ada istilah protein kasar. Ya. Sering kita baca protein, protein kasar di dalam label, ya, ingredient analysis di packaging. Sebenarnya protein kasar itu adalah jumlah total protein yang dinilai dari jumlah nitrogen, ya, dalam pakan hewan. Jadi bukan nilai protein sejati. Ya, jadi jangan terkecoh dengan protein kasar yang tinggi, ya, karena jangan-jangan itu sumbernya dari lain-lain. Nah, kalau berbicara terkait dengan protein, ya, terutama protein sejati, itu hanya bisa diperoleh dari nitrogen yang dari sumber protein, bukan dari nitrogen dari sumber non protein. Ya, jadi bukan dari urea. Ya, kenapa orang makan urea karena dia murah dan tapi dia low nutrition sehingga tidak cocok, ya, untuk dimasukkan ke dalam dietnya komponen animal atau pet animal. Nah, di sini jangan terkecoh antara fresh meat dengan raw meat. It's totally different, ya. Jadi yang dimaksud dengan fresh meat adalah daging itu. Kalau raw meat ini kan daging mentah gitu. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa ada yang namanya byproduct, ada yang meal, ya. Ternyata kalau misalnya kita lihat di kemasan, fresh meat ini dengan byproduct and meal memiliki komposisi protein dan nilai protein yang berbeda. Ya. Di mana yang kalau misalnya kita gunakan chicken meat gitu atau beef gitu atau duck meat gitu. Bahasanya biasanya kayak gitu. Berarti menunjukkan itu kandungannya memiliki high quality protein dan biasanya hewan cenderung lebih senang, ya, lebih enak, jadi very high palatability dan hampir 100% dapat dicerna. Imbang kalau misalnya kita pakai yang byproduct ataupun meal gitu, ya. Misalnya apa, ya? Chicken meal gitu-gitu atau chicken byproduct gitu. Nah, itu biasanya palatnya medium tapi tetap enak, ya. Tapi hanya 70% dicerna seperti itu. Nah, sebaiknya kita harus mendekati, ya, mendekati apa yang hewan dulu itu makan. Dulu kan mereka makan daging, ya. Sehingga ya, kalau bisa, kalau Anda ingin membuat pabrikannya apa ya, yang fresh meat itu. Tapi kan di situ ada harga, ya, sehingga beberapa owner memutuskan saya pakai byproduct, hewan-hewan saya baik-baik saja, tidak masalah. Jadi itu kembali lagi ke keputusan owner. Yang paling penting adalah kita sebagai dokter hewan, ya, harusnya itu tidak memberikan edukasi ataupun tidak menyarankan kepada klien ataupun teman-teman, saudara dan lain-lainnya. Tidak menyarankan untuk memberikan raw meat, ya, karena kita tahu di dalam raw meat, di kalau misalnya kita kasih raw meat akan ada masalah besar di kedepannya gitu, karena yang namanya raw meat dia belum ada mitigasi terhadap mikroorganisme patogen. Nah, kalau misalnya kita kasih ini, biasanya ini grup-grup homemade, ya, jadi ini dan ini banyak sekali gitu, apalagi orang-orang bule, mereka lebih senang kasih yang raw meat gitu. Dan mereka hewan saya baik-baik saja gitu. Dan kucing-kucing zaman dulu juga, dia makannya raw meat, mereka predator dan mereka baik-baik saja. Ya, zaman dulu, zaman sekarang, kita nggak bisa samakan, ya. Potensi mikroorganisme patogen berkembang sekarang itu jauh lebih besar. Makanya ada COVID, blablabla, kan karena mereka lebih survive sekarang di lingkungan. Sehingga kita tidak bisa percaya, misalnya kita misalnya beli di suatu tempat yang sudah aseptik. Kalau saya sih tidak percaya di situ tidak masih nol, ya. Jadi lebih baik kalau kita tidak memberikan dalam bentuk raw. Jadi istilah fresh meat jauh lebih oke, ya, untuk pakan hewan. Nah, ini mengganggu sekali. Ini ada dua ilustrasi, ya. Kolega dokter hewan, semua teman-teman yang saya sayangi. Jadi ini ada dua ilustrasi, ini adalah dua pakan yang berbeda gitu, ya. Di sini kalau kita lihat ingredients-nya ada chicken meat, ya, chicken meat meal, ya. Kemudian ada yang menarik, hydrolyzed chicken meat.
Kemudian yang di sebelah kanan, yang warna hitam, ini meat and bone meal, chicken byproduct meal. Ya. Kalau dilihat dari konten ini, ya, ingredient ini, kita langsung bisa adjust, oh, pakan yang sebelah kiri, itu kualitasnya jauh lebih tinggi ya, dibandingkan yang pakan sebelah kanan. Even dia memberikan crude proteinnya tinggi, 30%. Ini juga 32%. Tapi coba perhatikan lagi, bahasanya adalah yang di sebelah kiri 32% minimal. Jadi, angkanya bisa di atas itu. Sementara yang sebelah kanan, crude protein not less than 30%. Artinya, dia sudah adjust bahwa tidak akan kurang dari 30%, tapi maksimal ada 30%. Jadi, kembali lagi dari kebutuhan si hewan. Si hewan ini di stase apa sih, dan dia butuh berapa persen si protein. Nah, jadi tidak selalu misalnya, ah, saya harus selalu kasih yang pakan sebelah kiri nih, kan bagus. Jadi, sebenarnya tidak harus dipaksakan, jadi tergantung kebutuhan hewannya. Tapi kalau misalnya kita pengen get along, gitu ya, terus tidak ingin ada kasus alergi dan sebagainya, mungkin kita bisa arahkan yang sebelah kiri. Ya, karena dia lebih mudah untuk dicerna, ya, karena mengandung chicken meat. Even dia tambahin meat meal ini buat tambahan ini. Tapi dia tambahkan hydrolyzed chicken meat, ya. Jadi hydrolyzed ini adalah teknologi baru di dunia pakan gitu. Di mana pakannya ini dia hydrolyzed dulu di luar. Di dalam tubuh protein itu sudah pasti akan dihidrolisis ya untuk dipecah-pecah molekulnya menjadi lebih kecil dalam ya, proses amino yang bisa nanti dimanfaatkan oleh tubuh. Tapi beberapa hewan tertentu yang kadang misalnya dia alergi terhadap ayam misalnya sehingga dia harus dihidrolis dulu di luar. Sehingga di dalam tubuh pada saat dihidrolis lagi dia sudah tidak terdeteksi. Nah, biasanya potensi alergi itu akibat dari molekul protein yang terlalu besar, sehingga dianggap benda asing karena keeroran dari sistem imunitas yang ada di dalam sektor hewan. Jadi, hidrolisis ini adalah metode pakan baru yang ditambahkan ya. Jadi, ini buat nambahin, tingkatin marketing sebenarnya, tapi ini bagus dan terbukti beberapa hewan itu membaik ya, membaik untuk kondisi alergi. Kita bahas sedikit tentang fat. Jadi teman-teman pasti tahu fat dan oil itu berbeda, tapi pada intinya mereka berdua adalah lemak, di mana mereka itu bisa diperoleh dari tumbuhan dan hewan dan merupakan sumber energi, memiliki struktur yang sama, tapi memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda, di mana titik leleh minyak itu dia jauh lebih rendah, makanya di suhu kamar dia akan meleleh, tapi pada fat, contohnya margarin dan tega, dia akan bersifat padat. Tapi keduanya sama-sama lemak. Nah, ya fungsi dari lemak itu menjaga suhu tubuh ya, memberikan energi ya, terutama pada hewan yang baru lahir, yang belum memiliki rambut, dan intinya adalah terkait dengan suhu kontrol. Nah, tetapi yang tadi saya singgung adalah asam lemak esensial, ini yang harus ada di dalam pakan. Sering dengar ya, EPA, DHA, UFA. Nah, at least ada 3% essential fatty acid di dalam pakan hewan. Nah, uniknya kucing itu dia memiliki kekurangan enzim yang diperlukan untuk mengkonversi asam linoleat dan asam linolenat ya untuk menjadi polyunsaturated fatty acid yang sebenarnya ini penting. Contoh asam arachidonat, EPA dan DHA. Nah, sehingga pakan yang defisien terhadap polyunsaturated fatty acid tetapi mengandung asam linoleat dan asam linoleat yang tinggi justru malah menghasilkan kulit yang kering ya dan masalah trombosit dan juga fatty liver. Pada kondisi tertentu gestasi, laktasi dan juga pertumbuhan perlu ada tambahan UFA terutama asam arachidonat. Ini beberapa gejala klinis yang berhubungan dengan defisiensi asam lemak ya. Bisa dilihat sebetulnya yang paling menarik di sini adalah kerapuhan kapilaritas. Karena kita tahu bahwa penyusun membran sel itu adalah lemak ya. Jadi kalau misalnya dia defisiensi asam lemak terutama asam lemak esensial ini akan mempengaruhi terutama berbicara kardiovaskular dia nanti masalahnya akan kemana-mana. Jadi pada intinya sebenarnya di kapilaritas.
ya, jadi bisa dari hewan, chicken fat, atau dari ikan, fish oil dalam lemak ya, dalam oil, kemudian bisa dari tanaman vegetable oil, dan biasanya kalau misalnya kita tambahkan dalam makanan cenderung pengek ya, sehingga perlu ditambahkan preservasi berupa tocopherol yang merupakan vitamin E juga, dan juga kadang ditambahkan vitamin sumber vitamin E asli ya, ini senyawanya, dan juga supaya lebih strong ditambahkan acetic acid. Oke, masih ada waktu nggak saya? Oke, vitamin. Vitamin ini bahan organik terakhir ya yang kita bahas malam ini, bisa ditemukan dalam pakan dan sifatnya esensial ya. Jadi harus diperoleh dari luar untuk metabolisme. Ya, untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik itu organ-organ. Nah, biasanya dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil kok dalam diet. Nah, vitamin diklasifikasikan bukan berdasarkan karakteristiknya ya, tetapi berdasarkan fungsi. Apakah larut dalam lemak ataukah dia larut dalam air? Everybody knows that kalau larut dalam lemak berarti singkatan dari vitamin AD ya, ADEK. Nah, kalau larut dalam air contohnya kayak vitamin C dan lain-lain. Nah, pada umumnya yang vitamin larut dalam air itu tidak bersifat toksik ya, tetapi kalau yang vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A dan D dapat jadi hipervitaminosis yang menyebabkan masalah yang serius pada hewan sel. Akan tetap ini beberapa vitamin tidak harus selalu berasal dari makanan. Ya. Sorry. Nah, contohnya semarkobat atau vitamin C itu dapat disintesis oleh kebanyakan spesies hewan kecuali pada saat hewan itu sedang drop. Ya, yang mensintesis ini siapa? Yang mensintesisnya adalah mikrobiota yang ada di dalam saluran pencernaan hewan, ya. Nah, sehingga kalau misalnya dalam kondisi stres, pasti biasanya mikrobiotanya itu terganggu komposisinya. Mungkin ada mikroba patogennya lebih tinggi, sehingga biasanya sintesis vitamin C ini akan terganggu. Selain vitamin C yang bisa juga diperoleh ya secara alami tanpa dari makanan, yaitu niacin atau vitamin B3. Dan juga vitamin D, ya, hasil reaksi cahaya ultraviolet pada bahan prekursor. Ini saya tambahkan sedikit terkait karena kasus ini banyak di Indonesia, sehingga banyak sekali ya special diet untuk hewan kesayangan, terutama kucing ya. Dimana kita tahu pH urin kucing itu adalah 6,3 sampai 6,6. 6,3 sampai 6,6 ya, jadi cenderung asam sebenarnya, sehingga makanya harusnya dikasihnya yang fresh meat, dan juga kita perlu batasi magnesiumnya untuk mencapai low pH. Dan beberapa kan tadi saya tambahkan yang itu ditambahkan berry-berry, jenis-jenis berry tertentu. Nah, itu sekarang dianggap sebagai novel food ataupun superfood ya, karena ternyata itu baik untuk membantu kesehatan renal kucing dalam hal ini, untuk mencapai pH optimum urin. Dan beberapa pakan ya, ya kalau Anda lihat, natriumnya bisa sampai 2%, karena ingin meningkatkan nafsu minum ya. Nah, sebetulnya ini bagus untuk kasus-kasus stone yang ada di uretra. Nah, harapannya itu akan terflushing ya, jadi secara mekanis. Akan tetapi ternyata pemberian natrium terlalu banyak ya, karena dimakan setiap hari, karena ada dampak, dan itu mencapai 2%, bahkan lebih kadang-kadang, itu dapat mengganggu fungsi organ lain, misalnya ginjal itu sendiri, ataupun jantung. Nah, sehingga pakan yang sekarang itu, dia justru less natrium. Tapi bagaimana dia tetap memberikan efek asin? Karena sebenarnya efek asin itu dari kloride, nah, jadi kan biasanya Na nggak sendiri, dia sama NaCl. Sehingga di-coating lah dengan kalium kloride, sehingga tetap memberikan rasa asin, tapi tidak memberikan efek buruk pada ginjal dan sehingga dia tetap pengen minum dan tetap ada perfect flushing stone. Oke, mungkin ini slide terakhir ya. Nah, selain tadi masalah urinasi, juga yang paling sering kasusnya adalah hairball. Hairball ini terkait dengan fiber. Nah, di sini peran pentingnya fiber. Karena kucing itu memiliki kebiasaannya itu selalu grooming ya, every time, bisa dibilang every time. Jadi dia licking terus every day gitu.
pasti ada yang terikut masuk ke dalam saluran pencernaannya. Nah, kalau misalnya di dalam pakan itu dia hanya menggunakan apa sih jenisnya? Fiber, tapi bukan hasil modifikasi seperti yang sebelah kanan ini kan premium refined fiber, jadi dia fibernya itu halus-halus gitu. Nah, ternyata dari hasil temuan kalau fibernya itu lebih tebal atau bulky, ternyata itu nggak efektif kasih fiber. Untuk kasus herbal ya, kalau untuk defikasi biasa sih bisa. Tapi kalau misalnya kasus herbal, dia membutuhkan bentuk yang seperti perangkap gitu. Seperti sarang lebah ya. Jadi dia harus membuat bentuk yang kompleks sehingga dia bisa membantu mengeluarkan rambut-rambut yang sudah jadi herbal ini agar keluar melalui ekskreta yaitu feces ya. Jadi ternyata riset di fiber juga sangat menarik. Kita bisa ketahui bahwa dua jenis fiber itu bisa memberikan efek yang berbeda pada kasus tertentu, dalam hal ini adalah herbal. Ternyata masih ada, maaf ya. Nah, ini jadi saya bilang mau bahas sedikit aja tentang mikrobiota. Jadi teman-teman ada yang namanya mikrobiom ya. Mikrobiom intinya sih mikroorganisme floral ya, semua juga tahu. Nah, cuman ternyata bacterial diversity ataupun komposisi dari mikrobiota ini yang ada di dalam gastrointestinal kan mikroorganisme bisa hidup di organ manapun ya, tapi yang di gastrointestinal ternyata itu sangat berperan penting ya. Kalau misalnya jumlah patogennya itu rendah. Nah, fungsi mikrobiota intestinal ini sekarang menjadi sangat menarik untuk diteliti, dan saya pun meneliti tapi di hewan lumba-lumba gitu ya. Karena belum masih sedikit yang meneliti gitu, jadi ternyata itu bisa manipulasi ataupun modulasi mikroorganisme di dalam gastrointestinal ini sangat menarik untuk diteliti ya, karena banyak fungsi yang tersembunyi gitu ya, dan banyak kasus-kasus yang underlying cases itu belum bisa terpecahkan, tapi bisa terpecahkan dengan info mikrobiota apa saja yang terkandung di dalam hewan. Nah, kita tidak akan membahas ke sana karena kejauhan, tapi pada intinya adalah mikrobiota intestinal ini sangat berperan terhadap performa hewan. Karena yang pertama, dia memperbaiki nutrisi inang, mampu menurunkan jumlah patogen intestinal by fenomena competitive exclusion, jadi dia bersaing tempat gitu. Kemudian pada akhirnya dia meningkatkan imunitas ya, dan bisa memperbaiki morfologi intestinal ya, terutama fili dan kripta ya, rasio fili dan kripta. Nah, itu. Ya, kemudian kita tadi sudah singgung bahwa mikrobiota tertentu itu dapat mensintesis vitamin, asam amino yang baik untuk pertumbuhan sel ya, dan pada ujung-ujungnya adalah meningkatkan performa hewan. Oke. One slide more. Jadi intinya adalah bagaimana kita mau mengakses komponen tadi apa saja sih? Nah, itu bisa kita tempuh melalui dua cara, baik mau konvensional ataupun modern. Kalau konvensional itu biasanya sering dipakai karena murah, tapi hasilnya ya seperti bahasanya approximately, jadi hanya mendekati, jadi bukan nilai yang sebenarnya. Nah, kalau ingin tahu nilai yang sebenarnya, kita pakai cara yang lebih modern, bisa menggunakan tiga cara ini seperti pansus, spektroskopi, ataupun liquid chromatography, ya, atau sering kita dengar HPLC. Nah, sebenarnya di dalam buku ini sudah menjabarkan ya apa yang tadi saya describe gitu. Tapi saya ya masih banyak butuh saran dan komentar dari teman-teman karena buku ini pastinya jauh dari kesempurnaan. Tapi saya berharap buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, dan saya butuh komentarnya nanti kalau setelah Anda semua baca ya. Dan tadi ada pesan sponsor, kalau misalnya mau membeli buku ini bisa melalui Dr. B ya. Jadi
silahkan monggo bagi yang tertarik ya, terutama terkait dengan mikrobiota tadi ya, itu saya jabarkan secara detail di dalam buku ini. Saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf jika sangat banyak kekurangan. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa saling mengisi ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Dr. Ningrum yang telah membawakan materi tentang kebutuhan dasar nutrisi untuk anjing dan kucing. Kita kasih break dulu Dr. Ningrum, silakan kalau mau minum ya. Monggo, karena juga pertanyaan sudah banyak sekali ya, luar biasa. Banyak memicu pertanyaan. Kita break dulu sebentar ya. Kembali lagi di Dr. Bido Pet Show podcast ke-50 ya, yang merupakan hasil kolaborasi antara Dr. Bido Pet Show bersama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga disponsori oleh Purina Proplan, PT Lanco Animal Health Indonesia, PT Mulia Karya Vet Atama, dan juga didukung oleh Kirana Vet Medica, Kawan Hewan, Arif Pet Center, Greenpaw Veterinary Clinic, dan juga Halo Vet Ari. Nah, karena sudah banyak sekali yang memberikan pertanyaan, ini saya tanyakan dulu, Dr. Ningrum, waktunya available ya, ini kayaknya bisa sampai jam 10-an nih. Gas terus nggak? Ini sih ya, tergantung teman-teman ya. Ya udah, kita gas ya. Teman-teman, nggak masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman lelah, ya silahkan bisa istirahat. Oh, kalau penontonnya, sih, penonton yang terbing nggak bakal pernah lelah. Selalu setia. Ya, oke. Okay. Siap, ini yang akan melit sesi diskusinya antara Dokter Putra atau Dokter Afgi? Aja dok, saya dok. Afgi mau persiapan buat kuis katanya. Oke, okay. Oke, okay, Dokter Afgi kuis ya. Siap, Dok Putra. Monggo. Oh, Dok Putra, oke. Okay. Oke, okay. Thank you. Terima kasih Dok Ningrum, ini presentasinya walaupun basic, kadang orang sering suka lupa sama yang basic itu dok. Jadi mudah-mudahan ini merefresh kolega semuanya, buat pet owner juga apa bisa tahu gitu. Jadi nanti kalau ke dokter hewan ngobrolnya bisa nyambung gitu. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mulai aja ya. Pertama dari Dok Natali, ini pendapat Dokter Ningrum tentang apa? DCM sama hubungannya dengan diet grain free itu apa, Dok? Iya. Dijawab dulu aja. Itu sering
sering saya dengar itu. Jadi beberapa praktisi itu menyebutkan bahwa ada temuan ya, bahwa grand free ini ternyata menyebabkan dilated kardiomiopati ataupun DCM. Ya. Nah, kita tidak bisa adjust kalau misalnya oh itu gara-gara grand free ya. Apa benar karena grand free-nya atau konten lain yang di dalam grand free tambahkan? Karena biasanya kalau pakan grand free ini kan dia masih produk baru, sehingga biasanya mereka menambahkan daging-daging eksotik ya, jadi yang daging tidak lazim dimakan. Nah, kemudian ada sayuran-sayuran ataupun buah-buahan yang ternyata itu berpotensi untuk menyebabkan atau mengganggu keseimbangannya, dalam hal ini adalah si masalah jantung itu. Nah, jadi kalau dari yang saya tahu, ya, yang saya baca juga, apakah grain free diet menyebabkan DCM? Jawabannya tidak, ya. Jadi FDA ya, FDA itu sudah memberikan reports bahwa tidak ada hubungan grain free diet dengan DCM. Dan kalaupun ada temuan, itu karena tambahan pakan lain, jadi komponen lain yang tadi saya sebutin PS, exotic meats ya, kemudian juga beberapa vegetables, karena nanti ditambahkan yang aneh-aneh gitu, saya sampai tahu ini buah apa sih, ini sayuran apa sih, internet kan belum dikaji lebih dalam ya, sehingga mungkin karena pemberian tidak lazim itu menyebabkan, tapi itu semuanya masih dalam bentuk klaim, jadi belum ada bentuk saintifik. Tapi yang jelas apakah grain free menyebabkan DCM? Jawabannya tidak. Dari saya sih karena, gitu. Kalau saya dengar sih dari apa yang ada itu cuma persentase yang terjadi pada yang diberikan pakan itu. Jadi belum ada penelitian lanjutnya apakah benar dari itu memang sih. Tapi ya, kita sudah lanjut lagi sudah dok punya ini. Oh, udah ya, udah. Sekarang udah ya? Ya, iya, saya kurang update berarti. Enggak. Oke. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dr. Hewan Nurisah. Ini terkait dengan tempe sebagai tambahan makanan untuk kucing itu perlu dimasak lagi nggak, dok? Tergantung sumber tempenya. Ya, kenapa ada kasih tempe? Anda pengen apanya nih? Saya pengen tahu. Mungkin sebagai sumber protein alternatif kali ya, iya nggak sih? Oke, kalau sebagai sumber protein alternatif, oke. Tapi kebanyakan orang kasih tempe bukan untuk protein. Pasti dia mau cari mikrobiomnya. No, ya. Jadi banyak yang... Ya, yang umum di masyarakat begitu-gitu. Tapi ya sebenarnya... Ya, jadi banyak yang berhasil menggunakan tempe untuk membantu mencegah diare. Karena dia ingin tadi memodulasi, memanipulasi mikrobiom yang ada di saluran pencernaan. Nah, itu memang kan di tempe itu kan ada yeast-nya ya. Kemudian kalau tempe ala Indonesia banyak mikroorganisme juga yang bersama. Jadinya ternyata it works gitu. Kalau saya bilang kalau tujuan Anda adalah untuk mendapatkan protein, masak itu much better, hidrolisis dulu ya. Tapi kalau misalnya mendiferensiasi protein hewani dengan protein nabati untuk kucing misalnya yang dia tuh strict carnivore gitu, gimana tuh? Ya, jauh much better dari daging ya. Kalau misalnya nyari sumber proteinnya gitu ya, berarti nggak bisa substitute dong? Ganti keseluruhan nggak bisa, untuk sebagai support bisa. Support, lebih ke support bukan substitute. Iya. Oke, itu berarti tergantung tujuan ya. Kalau misalkan, berarti ini bisa istilahnya tempe ini bisa sebagai probiotik untuk kucing dok ya? Iya, ke beberapa empiris ya. Tapi kalau saya baca artikelnya belum ada sih. Silahkan bagi ada yang mau mencoba, dan saya yang tertarik dengan mikrobiom kucing, gampang sekali loh. Anda tinggal ambil feses kucing, tapi secara aseptik ya, kemudian Anda masukkan ke nitrogen cair, kemudian Anda lakukan ekstraksi, terserah mau pakai kiagen atau apa, kemudian
nanti dapat DNA atau total genom DNA, Anda kirim aja ke Singapura, Anda akan dapatkan minimal 3 sampel, sudah bisa mewakili. Anda bisa tahu ya, apakah ini berpengaruh. Penelitiannya lumayan gampang sih. Ternyata kalau sudah di, cuman memang kondisi labnya tidak boleh kontak. Oke, kita lanjut dulu dok ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Susilowati Ramin. Kalau misalkan kucing kita beri makan nasi, tempe, ikan rebus dalam jangka waktu yang panjang ini ada efek negatifnya nggak dok? Kalau dibilang efek negatif tidak ya. Beberapa teman saya mengklaim apa-apa tuh malah hidupnya lebih lama dibandingkan kasih makan yang pabrikan. Anda kasih makan pabrikannya apa dulu gitu ya. Kalau yang tinggi magnesium gitu terus dia very low protein quality ya sulit hidupnya mau lama ya. Jadi jangan dibandingkan dengan makan yang low nutrition gitu. Sebenarnya tidak masalah, cuman kalau misalnya kucing Anda ini punya bulu yang panjang, terus Anda ingin ikutkan show, gitu ya, pasti kebutuhan untuk hair coat-nya itu kurang. Ya. Biasanya perlu tambahan omega 3, omega 6, ya. Nah, kemudian komposisi probiotik juga penting, ya. Dan juga ya sebenarnya dalam ikan ini cukup ada sih omega, cuman kurang. Tetap harus dapat dari minyak-minyak tumbuhan. Jadi kalau saya bilang tidak masalah, kalau ditanyakan masalah atau tidak, tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk show, itu masalah. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari dokter hewan Teti ini. Untuk persen dari karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan anjing dan kucing itu sendiri berapa, dok? Apa yang diminta tadi, lemak sama karbohidrat? Lemak dan karbohidrat. Oke, kalau kita lihat di AAFCO, ya, jadi nanti saya sharing deh. Nanti saya sharing atau mau di-sharing di sini? Boleh, boleh. Di screen share. Ya. Nggak usah screen share, saya kirim aja ininya. Anda bisa lihat sendiri ya, semua kebutuhan asam amino atau apapun itu ya. Sebentar, bagaimana cara mengambilnya? Karena semua pakan internasional, siapapun itu harus mengikuti standar AAFCO ini. Saya juga memberikan rekomendasi ke mahasiswa juga, jangan cari standar yang aneh-aneh ya. Jadi standarnya kalau pet animal cuma satu AAFCO. Itu apa dok? Aplikasi atau textbook atau? Hanya textbook tapi sedikit kok. Baca-baca sedikit juga selesai. Ya saya searching dulu mana saya taruh aku saya ini. Aduh. Nih, jadi bagus nih kalau misalkan mau bikin pakan sendiri udah ada standarnya tuh. Tinggal iya, kalau kirim. Mahasiswa saya ajarkan cara bikin ransum dan juga ransum ini pet animal. Aduh, saya teh enggak nemu, nanti saya kirim ke dokter Binol ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita share ke peserta ya. Iya, saya bingung naruh di mana. Tapi yang jelas, crude fat-nya untuk anjing ya. Sebenarnya gini dok, beda-beda. Jadi untuk yang growth, reproduction, adult, itu kebutuhannya beda-beda. Jadi, tapi standarnya lemaknya itu 9%. Ya. Kalau misalnya kucing itu dia jauh lebih banyak ya. Oh, sorry, ini dalam gram. Tadi 9%. Oh ya.
sorry, yang kucing 9%, kalau yang dog itu 5,5 sampai 8,5. Oke. Okay. Gitu sih, tapi kalau karbohidrat. Karbohidratnya tidak disebutkan sih. Ya, kalau karbohidratnya tidak dicantumkan di dalam AFKO. Jadi tergantung kebutuhan dan energinya mau di-adjust berapa. Kalau misalnya butuhnya 4.000 ya, biasanya dibanyakin karbohidratnya. Tapi nggak ada dalam standar AFKO. Jadi nggak masalah berarti. Oke, kita lanjut dulu dok ya. Tergantung stase. Pertanyaan berikutnya ya. Ini. Ya. Dari RHG ini, pakan yang baik untuk kucing yang sedang diare itu apa dok? Mana sih pertanyaan saya juga pengen baca. Banyak juga ya. Oh, kucing yang diare. Biasanya kalau sudah ada masalah kayak gini, nggak usah buru-buru panik harus pakai antibiotik ya. Justru nanti malah memperparah karena kayak grup-grup E. coli, salmonella. Itu kalau misalnya kita picu dengan antibiotik, justru toksinnya malah keluar karena beberapa bakteri ini sifatnya endotoksin. Nah, jadi pemberian pakan, dokter-dokter biasanya memberikan resep pakan yang khusus untuk gastrointestinal, ya. Jadi banyak ya mereknya, bisa pilih apa aja gitu yang paling cocok dan direkomendasikan oleh dokter. Nah, dan yang paling penting sebenarnya kalau saya sih nambahin probiotik. Sekarang banyak sekali probiotik ya untuk khusus untuk hewan kesayangan. Saya nggak tahu apa di klinik dokter-dokter sudah ready, tapi itu sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Biasanya produk-produk Korea gitu ya, terus ya sudah ada. Banyak kan orang kasih Yakult sih, kadang berhasil. Sebenarnya kalau lihat dari mikrobiomnya si kucing itu beda. Tapi dalam kondisi kritis, Yakult itu bisa. Saya dulu pernah pakai Yakult untuk kasus virus malah. Tapi kan dia di gastrointestinal. Jadi saya mencoba untuk memodulasi mikrobiomnya. Ternyata bisa juga gitu. Pakai apa sih namanya? Yakult. Tapi lebih baik menggunakan yang punya apa? Yang khusus buat kucing. Jadi lebih pas. Oke. Ya, hindari berikutnya ini. Hindari antibiotik. Oke, pertanyaan dari Kiki. Apakah kita boleh memberikan glukosa dalam bentuk gula atau madu, dok, untuk kucing? Kalau gula nggak lazim ya, tapi kalau madu lazim-lazim aja sih. Nggak masalah. Boleh. Tapi jangan pernah punya kebiasaan mencampur madu dengan telur. Saya sampai sekarang masih dengar tuh dokter nyaranin kasih madu dan telur mentah. Saya agak sedikit miris ya dengarnya. Telur sekarang beda banget sama telur zaman dahulu. Telur dahulu mungkin ya, zaman beliau itu masih oke ya, jadi masih seperti telur SPF gitu, nggak ada mikroba patogen. Tapi sekarang itu kasus salmonella sangat tinggi ya di telur mentah. Sehingga justru jadi malah petaka kalau misalnya kita tambahkan telur. Ini cuma tambahan aja. Jadi kadang beberapa dikasih telur juga gitu. Padahal sebenarnya yang fungsi utamanya ya si madu ini, dia kan sifatnya antiinflamasi. Tapi boleh. Boleh. Oke. Si jawaban singkatnya boleh, jawaban panjangnya tadi. Oke, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan dari Granita. Pertanyaannya untuk sintesis vitamin C ketika kucing stres atau sakit itu kan menurun, dok ya.
apakah ada indikasi kita perlu menambahkan vitamin C tambahan atau vitamin lain saat kucing sakit, dok? Atau kita tambahkan langsung aja vitamin itu untuk membantu proses kesembuhan tanpa, ya pokoknya kalau misalkan dia sakit, kita kasih vitamin aja gitu, dok? Ya, pada dasarnya dokter apapun kalau misalnya sakit ya, biasanya kita tambahkan vitamin karena biasanya balik lagi ya, mikrobiota itu terganggu. Nah, sehingga proses-proses sintesis vitamin itu terganggu juga terutama vitamin C. Nah, biasanya dokter kan mempreskripsikan antibiotik ya, antibiotik. Nah, kalau misalnya hanya antibiotik itu salah total ya. Jadi karena kita sudah ngebom mikroorganisme yang penting juga di dalam saluran pencernaan, sehingga itu sangat mengganggu keseimbangan. Penambahan vitamin sangat penting ya. Dan meskipun dia dalam kondisi sehat juga perlu ada vitamin dari luar. Jadi kenapa harus tunggu sakit? Jadi tidak ada pertimbangan khusus, kasih saja, hanya saja pertimbangkan kalau misalnya vitamin yang diberikan itu, kalau vitamin yang larut dalam lemak, maka kita harus batasin karena dia punya potensi hipervitaminosis. Okay. Nah, cuma satu lagi tambahan, kalau misalnya Anda ingin pengen ngebom gitu ya, saya kasih aja dosis vitamin C, dosis tinggi gitu. Pada keadaan tertentu mungkin dia baik-baik saja, tapi kalau misalnya itu menjadi suatu kebutuhan harian ya, Anda kasih dalam dosis tinggi, yang terganggu adalah, memang dia larut dalam air dan dia diekspresikan dalam urin, tapi yang terganggu adalah fungsi ginjalnya nanti sampai. Gitu. Karena dia pasti akan berat sekali untuk memfilter itu. Karena diekskresinya lewat urin. Nah, urin itu kan prosesnya di dalam ginjal. Jadi, not necessary kita memberikan dosis tinggi gitu, ke dosis tinggi vitamin C ke kucing atau anjing. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya ini dari Granita lagi ya. Sediaan vitamin dan mineral di pasaran ini kan banyak, dok ya. Ini pertimbangan apa yang perlu kita perhatikan untuk pemberian vitamin dan mineral tambahan untuk kucing, baik yang sehat maupun yang sakit? Ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, dok. Sebenarnya yang paling baik itu dari pakan sih. Jadi konsep pakannya sudah bagus. Kadang pertambahan vitamin itu not necessary ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu maka kan perlu ada ekstra nih ya. Jadi jatuhnya makro nih, kebutuhannya relatif lebih besar. Nah, tadi tergantung etiologinya apa. Kalau misalnya dia harus dalam bentuk injeksi ya injeksi, tapi kalau dia masih bisa dalam oral ya kita kasih dalam bentuk sediaan oral. Nah, biasanya benar ini ya, kucing itu sensitif ya terhadap vitamin C. Jadi pemberian secara oral itu terkadang tidak disarankan. Karena memicu gastritis ya. Jadi memang sifatnya iritan. Jadi lebih baik injeksi. Kalau dalam kondisi drop. Ya, kita lanjut lagi, dok ya. Pertanyaan berikutnya dari Lavensi Dinda Anisia ini, kenapa ketika kucing mengalami penyakit FLUTD ini makanannya harus produk-produk urinary, dok? Kemudian apa kandungan khusus dalam pakan urinary ini yang membantu untuk penyakit ini, dok? Iya. Yeah. Tadi sudah, mungkin Lavensi keskip kali ya. Saya tadi sudah jelasin sedikit di slide saya tampilin lagi deh. Ya. Jadi Lavensi, jadi di dalam pakan FLTD biasanya yang dia kejar itu adalah bagaimana dia bisa mendissolve atau melarutkan batuannya, tapi yang tipe struvite ya, struvite
Nah, itu dengan cara diencerkan. Biasanya dia caranya itu, atau juga bisa melalui, nanti ujung-ujungnya juga ke flushing ya, jadi encerkan kemudian ke flushing stone-nya. Nah, itu bisa diperoleh dengan kita mencapai pH yang cenderung rendah pada kucing dengan range-nya 6,3 sampai 6,6. Nah, biasanya special komponennya dia itu sumber proteinnya itu harus fresh meat, kemudian magnesiumnya harus dibatasi. Ya, meskipun kucing itu membutuhkan magnesium sebagai makromineralnya, tapi jumlahnya juga harus dibatasi. Nah, kemudian ada novel food, ada beberapa pabrik yang menambahkan jenis buah-buahan tertentu ya, yang memang itu baik untuk kesehatan ginjal untuk membantu mencapai pH urin. Dan beberapa produk juga sudah mengganti ya kandungan garam ya yang ada di dalam pakannya, karena natrium cenderung dapat memberikan masalah lagi di depannya gitu, sehingga perlu di-coating lah klorat ini dengan kalium ya, seperti itu, sehingga tetap ada increase water intake ya, untuk nantinya secara mekanis mengeluarkan stone yang sudah berhasil di-solve tadi gitu. Jadi memang harus makan urinary ya, bahkan sekarang pakan-pakan itu sudah punya jadi tidak harus tunggu dia sakit ya. Pakan yang sekarang justru harus bisa mencegah ya. Istilah mencegah lebih baik daripada mengobati itu sangat berlaku di Indonesia, karena kebanyakan kucing-kucing di Indonesia ini kebanyakan sakit LVOTD dan kebanyakan dari pakan gitu ya. Jadi tidak perlu nunggu sakit, dan kalau misalnya sudah terlanjur sakit dia harus di maintenance. Ya, biasanya membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan tergantung dari kondisi si hewan. Ya, ada beberapa yang harus by surgery. Ya, kadang lewat pakan pun nggak bisa gitu. Tapi tetap nanti maintenance-nya tetap lewat, harus pakai urinary. Ini buat docking room kayaknya gak ada apa namanya ya, sedikit strategi dari pet owners ini ketika mereka memberikan makanan untuk hewannya, terutama kucing gitu ya. Mereka mungkin biasanya ngasih makanan yang biasa sekitar berapa bulan, terus setelah jeda itu mereka kasih pakan urinary untuk perkiraan nih ternyata menghasilkan batuan atau kristal ginjal gitu. Cara ya, strategisnya gitu ya, maksudnya pakan biasa berapa bulan, terus selama sebulan dikasih pakan yang urinary untuk mengikis atau disorpsi batu-batu ginjal ini. Iya, buat saya itu crime ya. Itu crime. Jadi Anda beneran owner atau tidak gitu ya, Anda bener sayang apa enggak gitu, kenapa Anda punya strategi yang mengerikan seperti itu. Saya nggak mau jadi dokter hewan ya. Tapi karena saya sudah disumpah, jadi saya harus terima gitu ya. Tapi kalau saya bisa nolak, saya nggak mau owner kayak gitu ya. Jadi itu jahat sih buat saya. Dia tahu hewannya bakal sakit, kemudian dia pakai cara itu. Ya, kenapa Anda harus menghindari? Sebenarnya banyak metode. Ini harus beli pakan mahal kok untuk ditolong sama hewan kesayangan kita. Katanya sayang gitu ya. Jadi kalau sayang ya harus punya effort gitu. Jadi jangan punya pikiran kayak gitu, dan jangan pernah mengajari teman-teman kita yang ya sayang. Kadang ilmu itu jadi salah artikan gitu ya. Jadi dia sudah tahu, kemudian dia coba-coba. Kasian sih sebenarnya. Kalau mending kalau selamat, kalau enggak. Yes. Dan kebanyakan biasanya ini kan middle age ya, biasanya terjadi di middle age. Tapi di Indonesia itu tuh umur-umur kurang dari 2 tahun udah pada kena, datang-datang sudah hematuria kayak gitu. Ya, hematuria itu kan udah parah. Gitu. Untuk balikin kondisinya lagi, ya kasihan sih, kasihan kucingnya. Mending gak usah pelihara deh. Kalau saya ya, kita balik lagi. Anda berani punya hewan, ya Anda terima konsekuensinya. Gitu ya. Mungkin ada adik mahasiswa di sini yang punya kucing ya. Ya Anda berani melihara, ya Anda harus bertanggung jawab. Soalnya itu makhluk hidup.
Oke, Lavensi tadi kayak gitu ya. Oke. Kemudian bisa menjawab pertanyaannya. Siap. Kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan berikutnya tentang minyak ikan dari dokteran Elvia. Tadi kayaknya udah dijawab di itu ya. Apa kalau misalkan apa kayak yang ngasih makan kucing dengan apa daging ikan dan nasi tadi. Ini apa minyak ikan tadi udah sempat dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja, Dok. Ini dari Stefani Nadia, untuk pemenuhan nutrisi bagaimana menentukan takarannya pada anjing maupun kucing untuk pakan homemade? Ini juga tadi sempat terjawab, Dok, ya, di apa yang menggunakan standar itu yang nanti dibagikan itu, Dok, ya? Iya. Oke, berarti ini kita bisa skip juga. Pertanyaan berikutnya dari dokter hewan Nevi Kristi, ini tentang mineral, Dok. Apakah benar kelebihan taurin dan magnesium pada kucing jantan itu bisa menyebabkan feline urinary syndrome? Kemudian kadar yang disarankan itu berapa, Dok? Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk kucing yang menderita FUS ini, ada alternatif pakan lain nggak, Dok, selain menggunakan diet urinary? Karena beberapa klien merasa untuk pakan urinary ini terlalu mahal buat mereka, Dok. Oke. Ini menarik ya pertanyaannya. Ini cat ya. Tadi tentang taurin. Nah, kalau taurin, saya belum pernah dengar sih. Taurin ini bisa menyebabkan FUS. Tapi kalau magnesium, absolutely yes, kalau misalnya hiper. Jadi, magnesium ini memang dia makro, ya. Jadi memang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar, tapi nggak besar-besar amat. Gitu ya. Namanya juga mineral, dia butuhnya mikro, cuman dia termasuk dalam yang makro. Nah, kalau biasanya penyebabnya ya ini magnesium, ya. Jadi, kalau ditanya berapa kandungannya, ya, balik lagi nanti ke aku ya, teman-teman. Kalau magnesium di cat itu 0,04%, jadi memang kecil sih. 0,04%, nanti bisa dibaca ya, teman-teman. Saya akan saya nanti share ke Dr. Binol ya. Kemudian, kalau taurin itu, ya sekitar 0,2%. Itu butuh. Terus tadi, kalau sakit, disarankan untuk membeli fat iron yang bikin pakan sendiri, kalau beberapa kalian merasa pakannya mahal. Saya tidak sarankan untuk membuat homemade ya, kalau kondisinya sudah sakit. Ya, ini dokter Nevi. Ya, dokter Nevi, oleh sebab itu memang edukasi klien itu penting. Ya, terutama pada saat owner itu memiliki keputusan untuk memiliki hewan, ya, mau memelihara hewan, maka harus diarahkan ke pakan yang baik, yang nanti bisa memaintain kesehatan traktus urinarinya. Kalau misalnya sudah kejadian, maka sulit sekali kita mau, misalnya mau bikin homemade sendiri, ya. Buat saya sulit, karena harus Anda analisis dulu, mau nggak dia menganalisis makanan buatannya dia itu di misalnya di lab nutrisi gitu. Kalau dia mau ya boleh belajar, tapi segitunya kah gitu. Nah, menurut saya jauh lebih murah pakai fat diet urinary. Dan sebenarnya fat diet urinary itu dia kan biasanya takarannya sedikit gitu ya, takaran sedikit sedikit nggak banyak. Namanya juga lagi sakit ya, kalau misalnya memang cuma itu yang bisa dilakukan ya. Ya harus, daripada misalnya lebih parah ya, kadang pakan aja nggak cukup. Kadang harus dioperasi juga, even dia yang strofite kayak gitu. Biasanya kan yang di yang oksalat kan. Kadang yang strofite juga nggak bisa di-solve, ya harus dioperasi juga gitu. Jadi memang di sini, kalau jangan mau disetir sama klien. Kita, dokter hewan, yang setir mereka. Anda berani kan pelihara hewan? Iya. Saya kalau di sini merekomendasikan pakailah fat diet urinary karena kondisi kucing Anda sudah sakit. Lain hal kalau misalnya dia mau maintenance, ya maintenance misalnya dia mau istirahat nggak pakai maintenance, ya kasih tahu resikonya kalau dia misalnya
mengurangi kadar produk yang untuk maintenance. Karena ada juga yang sifatnya bukan untuk dissolve, jadi dia hanya untuk maintenance. Biasanya itu setelah yang tadi fat diet urinary itu yang khusus untuk dissolve. Biasanya lanjutannya itu. Jadi nggak bisa dia langsung ke pertanyaan dulu. Mungkin kalau saya jadi dia, ini pakaian yang dulu bikin sakit, jangan dipakai lagi gitu. Nanti harus ganti. Nggak bisa. Kalau masih mau punya kucing itu gitu. Dan nggak mau ya. Silakan. Jadi kalau saya sih nggak mau disetir sama klien. Kan kita dokternya. Kita yang setir. Harus gitu dok. Oke. Kita demi itu ya, demi apa namanya, demi kesejahteraan hewannya sendiri ya, jadi bukan memang motif lain ya. Ya, kita lanjut dulu dok, ini masih ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan lagi dok. Oke. Ya, berikutnya, pertanyaan berikutnya ini dari Kiki, terkait penggunaan VCO pada pakan kucing ini, direkomendasikan nggak dok? Kemudian apakah ada efek samping dok kalau misalkan VCO ini diberikan secara rutin pada pakan kucing dok? Ini nggak lazim ya diberikan. Biasanya sih vegetable oil lainnya. Tapi karena VCO ini terbukti banyak bisa membantu ya di human ya di human mungkin kita bisa melakukan beberapa eksperimen. Tapi saya bilang apakah ini baik atau tidak, ya saya belum tahu gitu ya, karena tidak lazim. Nah, sebenarnya kandungan lemaknya ini mungkin banyak omega-6. Ya. Kalau diberikan secara rutin dan dalam jangka panjang, ya mungkin kalau ini kan oil ya, fat gitu. Mungkin kalau dianggap panjang ya jatuhnya obesitas sih. Obesitas. Jadi kalau misalnya proporsi tertentu enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apalah. Enggak apa-apa kok. Tapi di kucing ini memang kurang lazim. Tapi kalau Anda misalnya Dok Kiki ini mau eksperimen tidak masalah karena pendekatannya di human sudah ada dan enggak masalah diminum ya. Tapi balik lagi ya, VCO itu macam-macam ya. VCO itu ada yang bisa diminum, ada yang enggak. Setahu saya ya, setahu saya gitu. Jadi jangan sembarangan beli produk, apalagi beli online. Ya, beli di yang benar-benar terpercaya. Dia memang bisa untuk internal ya, bisa diinjes ya, bukan yang eksternal. Karena kebanyakan yang dijual juga itu hanya untuk luar ya, untuk skin kayak gitu. Jadi hati-hati ya penggunaan VCO-nya, saya baru ingat nih. Jadi ada yang bisa diminum, ada yang enggak setahu saya. Nah, itu aja sih yang bisa saya jawab. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Lia Kristina. Untuk kucing senior yang umurnya di atas 12 tahun dan memiliki sejarah penyakit renal dan juga urinary tract ini, ada saran nggak dok untuk nutrisinya selain pemberian pakan yang memang khusus untuk apa maintenance dan juga urinary itu dok? Nah di sini yang paling berperan adalah air ya. Untuk kucing senior ini sebenarnya sudah banyak pabrikan yang punya ya. Coba Anda cari, Anda searching bisa ke dokter hewan langsung, dokter maksudnya di klinik hewan ya, biasanya dia punya lebih lengkap itu biaan pakan untuk kucing senior. Saya sering lihat kok ini banyak sekali pilihan, Anda bisa pilih ya. Jadi sudah tidak bisa lagi pakai kucing pakai pakan yang biasa yang pada saat dia masih umur di bawah 7 tahun. Ya, jadi di atas 7 tahun itu sebenarnya sudah berbeda. Bahkan kibelnya pun beda. Ya biasanya jadi jauh lebih soft karena biasanya giginya itu sudah enggak sekuat dulu lagi. Ya, jadi memang udah mbah-mbah gitu. 12 kali 7 berapa sih? 70-an. 12 kali 7. 84. Ya, jadi, biasanya pakannya itu jauh lebih lembut. Jadi, dan ada kandungan kondroitinnya, ya, untuk gamnya, dan untuk renal. Saya sarankan sih, Pak, ambil pakan yang memang khusus untuk kucing senior. Nah,
plus juga and air air ya, jadi dia harus kita latih untuk banyak minum air ya, karena dia di sini sejarahnya punya penyakit renal dan kasus urinary tract yang kambuh-kambuhan, maka berarti ada yang salah nih dengan konsumsi airnya ya, ada yang salah ini pasti. Nah, kita cari tahu bagaimana dia mengkonsumsi air. Saya lebih sarankan menggunakan fountain water untuk kucing. Kucing-kucing yang malas itu, dia jauh lebih senang minum air pakai fountain water. Dibandingkan Anda kasih dalam mangkok. Insya Allah itu dibalik sama dia, ya, karena dia udah muak, itu rasanya nggak enak, terlalu banyak terkontam dengan udara. Ya, apalagi yang paling parah, Anda suka pakai yang berdampingan dengan pakan. Ya. Wanginya dari pakan itu dan air yang punya kemampuan untuk menangkapnya kadang disikapi volatil juga, itu bisa mempengaruhi kucing nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi memang harus dipisah minimal 1 meter atau 2 meter ya, kayak gitu. Fountain, even itu fountain water, jauhin dengan pakannya dan juga tempatnya pupuk atau liternya ya, jauhin gitu. Karena kucing itu adalah hewan yang sangat bersih. Jadi dia itu juga kenal jijik gitu ya, dan lidahnya itu taktilnya banyak ya. Jadi sangat terasa. Jadi baik. Saya rasa kucing ini punya masalah dengan konsumsi water intake-nya. Ini yang jadi problemnya dia. Kebiasaan itu justru jadi pemecah masalah. Oke, Dokter Lia, itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Berikutnya ini pertanyaan dari Ambrosius Giant. Kalau misalkan pemberian pakan dry food digabung dengan wet food, ini menurut dokter gimana, Dok? Dan kemudian rasio, ada rasio yang disarankan nggak, Dok, kalau misalkan kita mau mencampur, Dok? Sebenarnya rasio sih nggak ada. Mau mencampur juga nggak masalah. Cuman balik lagi, ini habit. Ya. Kucing Anda pastinya akan jauh lebih suka wet food-nya ya. Kadang kita kasih wet food itu hanya untuk memancing dia mau makan saja. Kalau saya jadi Anda, saya akan ajarkan dia makan dry food aja. Pertama wet food mahal, kemudian itu dapat menyebabkan apa yang namanya plak ya, wet food itu karies. Saya sih iya bad food buat sih. Hanya sesekali aja saya kasih. Kalau misalnya dia benar-benar enggak mau makan, kadang ada kucing yang malas makan ya. Nggak selalu rakus gitu. Nah, kalau bisa ajarkan dia pakai yang dry food gitu. Tapi memang balik lagi, carilah dry food yang baik. Kalau Anda ingin hidup lebih lama, bukan Anda yang hidup lebih lama, kucing Anda yang hidup lebih lama dengan Anda gitu. Anda ingin 15 tahun kan? Dia juga hadir di pernikahan Anda gitu. Ya kan? Kayak gitu. Why not? Ya, jadi kasih pakan yang berkualitas. Tadi sudah kita bahas ya, pakan yang berkualitas itu yang bagaimana, even sangat superficial. Ya, jadi saya tidak sarankan memberikan wet food untuk sehari-hari. Pertama boros, plus juga treat ya. Treat tahu kan ya, jadi kayak buat kalian ya, cemilan gitu. Itu nggak bagus sama sekali. Tinggi sekali fatnya, dan fatnya jelek, sumber fatnya jelek, not good. Makanya kucing-kucing yang sering dikasih itu biasanya sering sekali kena FLTD, umurnya nggak panjang. Oke, itu ya siapa kucing yang udah almarhum? Oh, yang saya lupa namanya siapa. Yang grumpy banget mukanya. Oh, grumpy cat itu. Diklaim, ya, meninggalnya kan karena FLTD. Oke. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya nih, Dok, tentang tentang kucing yang mengalami diare. Iya, ini yang keempat nih. 1, 2, 3. Iya. Sudah enggak apa-apa. Atau lebih. Tambah lagi ternyata, Dok. Ada ini 1, 2, 3 sama yang YouTube. Jadi ada 4 lagi, Dok. Gimana mau lanjut, Dok?
Monggo, kasihan sih yang lain, pasti dokter-dokter udah lelah nggak sih? Udah jam 10. Mungkin ada yang mal, oke, pasien. Kita tapi nggak apa-apa. Dulu ya. Oke. Monggo, panitia ya. Ya. Berikutnya ini dari Sri Panggabean. Terkait dengan diare, kapan pertimbangan kita memberikan antibiotik untuk kucing yang mengalami diare, dok? Kemudian pertanyaan berikutnya ini tentang pemberian air kelapa. Pendapat dokter gimana, dok, untuk pemberian air kelapa pada kucing yang mengalami demam, dok? Baru saya tahu ini ada air kelapa. Ya, jadi kalau misalnya pertimbangan antibiotik, saya sih nggak pernah ya. Kan saya lagi praktek gitu. Kalau ada yang diare tanpa disertai demam, itu saya jarang sekali memberikan antibiotik ya, karena saya banyak melakukan penelitian antibiotik dan pada umumnya juga sudah pada resisten gitu. Saya kasih malah jadi bom buat dia. Jadi yang bakteri-bakteri yang sifatnya endotoksin, jadi dia dibunuh, malah dia virulen faktornya malah kemana-mana gitu, malah jadi sepsis. Nah, untuk kasus ini biasanya kalau misalnya nggak parah, langsung coba ke memperbaiki mikrobiomnya. Jadi saya kasih probiotik, lebih senang saya pakai probiotik, itu jauh lebih baik. Bahkan kasus-kasus virulen aja kayak itu pakai probiotik sangat membantu ya, tapi tambah support ya, vitamin apa segala itu. Kemudian metronidazol bagus ya. Even dia, saya nggak ngerti kenapa yang lain nggak ngefek, mungkin karena sudah resisten. Dan kalau misalnya kita mau uji residu antibiotik, mau uji resistensi, terlalu lama ya, hewannya keburu tambah sakit. Jadi biasanya sih mentok-mentok kasih metronidazol. Karena paling penting juga kita harus tahu penyebabnya. Apakah memang bakteri? Kalau bakteri ya kasih antibiotik. Kalau misalnya dia penyebabnya adalah parasit, ya kan dokter B kayaknya udah pernah invite dokter Rizal, itu jago banget di parasit. Nah itu bisa juga penyebabnya itu. Ataupun sebenarnya adalah dia alergi ya. Diare ini kebanyakan juga mostly dari alergi pakan. Jadi apakah Anda pernah mengganti pakan secara tiba-tiba atau memberikan makanan yang tidak lazim? Nah, itu juga sangat berpengaruh. Jadi nggak usah buru-buru ngasih antibiotik ke kucing. Apalagi sampai kasih yang kelasnya tinggi ya. Biasanya kan kita mulai dari amoxicillin dulu, naik baru ke golongan sulfa, tapi itu terlalu berlebihan ya. Kita seharusnya, dokter hewan sudah tidak lagi menggunakan antibiotik. Kalau saya sih tipe-tipe yang nggak mau, udah gak guna soalnya banyak yang resisten. Terus yang air kelapa ini menarik ya, saya belum pernah sih, nggak pernah kepikiran juga mau ngasih air kelapa. Kalau fungsinya untuk mendapatkan glukosa dan demam, hubungannya apa ya? Soalnya air kelapa ini belum pernah diklaim sebagai antiinflamasi. Kalau misalnya madu masih masuk akal ya, tapi kalau air kelapa saya belum pernah dengar. Mending madu ya, dia sudah rich dengan antiinflamasinya dan juga kandungan sukrosanya. Itu jauh lebih baik dibandingkan air kelapa. Dan tapi boleh dicoba kalau misalnya mau. Tapi saya belum pernah sih, dari karakteristik air kelapanya aja saya nggak bisa baca arahnya kemana. Tapi kalau misalnya punya pengalaman empiris, why not, nanti bisa diceritakan. Tapi kalau dari saya belum bisa rekomendasikan ya, karena dari karakteristik air kelapa, gimana cara nurunin demam? Mungkin saya harus belajar lebih lanjut lagi nih terkait dengan air kelapa, menarik juga. Sejauh ini madu sih. Sejauh ini mungkin cuma untuk penggantian cairan aja kali, dok ya, cairan tubuh. Kayak gitu oral ya. Iya.
Saya tuh males ya kalau pakai oral, kalau udah terlanjur ingin mengganti, udah sih infus aja. Ini dokter Sri, ya. Dokter Sri, saya sih lebih senang ya menggunakan langsung injeksi gitu daripada oral. Oral itu absorpsinya lambat, terutama pada hewan-hewan yang mudah sekali dehidrasi seperti kucing, anjing juga sama. Itu even dia level 1 aja ya, yang mat, itu penyerapan dari absorpsi melalui peroral itu sudah buruk. Lebih cepat kita pakai IV, kita kateter aja. Karena keburu dia sudah yang heavier, ya medium aja udah sulit ya. Kalau dia sudah heavier, dia akan sulit sekali untuk dicari pembuluh darahnya. Kebanyakan nanti malah pecah, kayak odem. Jadi mumpung dia masih mild, langsung aja masukin. Prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan Anda melakukan peroral. Jadi saya selalu sarankan event misalnya, aduh kok mahal ya, kan saya Anda harus ngecas, biasanya 150 ribu ya, dokter-dokter ngecas gitu, untuk sekali melakukan infus. Tapi dijamin deh, itu jauh lebih menguntungkan ya, untuk kecepatan recovery-nya. Anda ingin datang ke sini, mau cepat sembuh atau mau lama-lama gitu. Kalau saya sih, harus kita arahkan ya klien kita itu. Jadi jangan, saya sih kurang suka peroral. Kalau bisa injek, lebih cepat. Kenapa enggak gitu. Sama lah kayak di human. Ya. Masih seger-seger, masih bisa nge-mol, tetap di infus. Gitu. Karena biar lebih cepat. Iya. Jadi lebih baik injeksi. Sip. Kita lanjut lagi dok ya. Ini ada dua pertanyaan nambah lagi nih. Kalau misalkan itu bakal nambah-nambah terus nih emang. Biasa dokter B begini nih. Makin malam makin banyak yang nanya. Masih 97 loh ini. Oh, poin ini kelinci ya. Saya baru tahu ini kuping kelinci. Ini benar nih kuping kelinci. Iya, biasanya itu kuping kelinci itu untuk cemilan sih, kayak semacam rawhide sih dok, kalau untuk anjing kali ya. Ini serius kucing kelinci betulan? Kuping kelinci iya. Oh. Apa kelinci yang buat wisata gitu? Mm-hmm. Terus kupingnya... kan kuping kelinci itu kan tulang rawan sebenarnya, jadi apa? Kolagen yang dicari. Iya, kolagen dan bentuknya kayak untuk apa gigit-gigit gitu dok. Kalau di apa? Kalau di anjing kan dia pakai rawhide ya. Ini mungkin versi lainnya gitu, versi kreatifnya owner ini. Ini menurut dokter gimana dok? Oke, okay. Dia butuhnya tulang rawan berarti maksudnya gitu ya? Ya saya nggak tahu. Ya dia ngasihnya sediaannya bagaimana? Apa sudah diolah atau belum diolah? Itu penting ya. Kalau misalnya benar-benar masih berdarah-darah gitu, aduh, bingung saya juga ya jawabnya ya. Serem banget ya? Ada darah-darahnya. Lo soalnya pertanyaannya ini nggak deskrip banget. Kita cuma bilang kelinci ini kelincinya sudah diolah, belum diolah kan? Ya kalau belum diolah ya pasti ada potensi mikroorganisme patogen. Ya, kita kan nggak tahu hewannya sakit apa. Gitu. Terus sudah dibersihkan, dikulitin dan sebagainya. Karena sudah ada parasit dan sebagainya. Terus ini tidak lazim ya, tidak lazim. Ya, nyari kelinci juga kayaknya sulit. Kelinci harganya 100.000. Ngapain Anda capek-capek ngasih pink kelinci ya? Kecuali Anda punya Anda juragan sate kelinci, terus kupingnya bingung mau diapain, terus dimakan. Gitu. Belum masih ya, bisa. Ada sellernya dok untuk kuping kelinci itu, jadi udah ada yang jual ya, sudah dikeringkan, jadi kuping kelinci kering itu untuk itu. Oh ini kayak kuping kelincinya crispy gitu kali. Crispy. Ya kalau saya sih kembali lagi tergantung ke pengolahannya. Pasti yang dikejar itu kolagen. Berarti ini nggak memenuhi semua tujuh unsur itu ya? Ya kalau cuma dikasih makan kuping kelinci ya nggak bisa lah bos, jadi harus yang lain yang lengkap gitu ya. Aduh, lu aneh-aneh deh. Cemilan untuk cemilan sih boleh ya, cemilan ya. Cemilan.
Saya tuh nggak pernah sih mendidik kucing saya tuh kasih minuman. Yang penting kasih makanannya sesuai standar. Biasanya saya cuma 2 kali sehari, pagi sore, ya. Dan dia nggak pernah tuh ngais-ngais minta makan kayak mereka meja gitu ya, karena dia tahu makanannya itu adalah pet food dan makanannya itu tidak pernah berpindah tempat. Yang paling penting jangan pernah memindah-mindahkan tempat makan ya, karena dia akan bingung. Dia itu punya mode-nya itu default ya, jadi dia akan kembali ke tempat itu. Dia bingung nggak ada makanannya, nanti dia akan terlalu kreatif gitu, nanti dia bisa mencari makan yang lain kalau tidak ada gitu. Nah, sehingga karena kucing itu hidupnya sangat berpola, lebih dikasih tempat makan yang sama, makan yang sama, udah begitu aja ya. Tapi kadang saya juga sering lihat makan bareng di atas meja gitu. Not educated. Itu buat konten dok ya, nggak boleh ditiru ya. Terus jangan biasain ngasih makan tuh dilempar. Jangan. Oke. Ini ya. Ini karena udah jam 10. Ini kita pilih satu pertanyaan terakhir, Dok, ya. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Asih Sri Hartini. Jadi kucingnya usia 14 tahun, giginya banyak yang copot. Suka dry food dan apa? Karena dia nggak mau mungkin yang makan dry food karena kibelnya itu terlalu besar. Saya sudah bilang tadi ya, ada versinya khusus. Dia lebih lembut, khusus buat mbak-mbak. 14 tahun lagi, 14 kali 7 berapa. Halo. Makanya dia makannya wet food. Tapi wet food itu dia tadi kata dokter Saputra ya, bikin apa keres. Itu masalah lagi. Keres itu nanti paling dekat sama otak. Ya. Meninggal nanti. Iya, serius. Jangankan kayak kucing, manusia juga gitu. Kalau sikat giginya nggak benar, umurnya pendek, keles. Makanya sebelum tidur harus rajin sikat gigi. Kucing juga gitu. Jadi kenapa saya sangat menghindari wet food? Karena sulit sekali untuk dibersihkan. Dry food itu dia punya sistem. Dia berfungsi sebagai sikat gigi alami. Ya. Jadi dry food itu yang bagus ya, dry food yang bagus nih, dia sudah punya sistem untuk berfungsi sebagai pembersih karang gigi sebenarnya. Jadi kalau misalnya sampai harus ke dokter membersihkan karang gigi, berarti dia sering makan makanan yang tinggi lemak, wet food gitu-gitu, dan dry foodnya mungkin salah. Ya, tuh kan karang gigi saya belum baca nih, ke bawah scaling tuh kan, karena liver benar. Gak mungkin, Meng, diam dulu ya, Meng, mau di-scaling nih. Gak mungkin, pasti dia under anesthesia. So, pilihlah makanan. Searching-searching aja ya, pergi ke klinik hewan yang lengkap gitu. Terus tanya ke dokter hewannya, temen gitu banyak. Bisa ke saya, bisa ke dokter Pinol, ini juga jaringannya luas terkait akan kucing ya. Nah, biasanya impor sih. Nah, itu ya. Ada khusus untuk 12 tahun ke atas. Untuk kucing-kucing senior dia memang kibelnya lembut. Gitu. Soft ya. Iya, dia jatuhnya soft. Jadi memang khusus untuk gigi yang gusinya sudah mulai-mulai rapuh. Kasian kan? Tadi bilang banyak yang ompong. Benar memang iya. Iya. Atau mungkin kalau misalnya dikasih air dikit gitu bisa enggak? Kibel yang biasa buat usia dewasa. Kalau dia mau. Bisa banyak dicoba. Banyak mau. Ya. Oh. Sok monggo ya. Rata-rata nggak mau malah. Iya. Sebanyak kan nggak mau. Apa ya. Harus habis saat itu juga. Karena dia amis. Kenapa? Juga itu jadi sumber kontaminasi bakteri. Ya. Aktivitas water activity-nya tinggi ya. Sehingga pasti nanti cepat banget jadi perishable food. Ya, apa sih? Cepat busuk gitu. Nanti jadi problem lagi. Kalau misalnya memang mau kasih metode itu, boleh tungguin sampai habis. Jangan misalnya lewat 2 jam, even 2 jam, itu Anda masih sodorkan makanan yang sama. No.
sebik nono, buang, bikin baru lagi. Kenapa? Kalau misalnya memang ada sumber kontaminan, pertama mungkin dari airnya, dia akan multiply itu. Karena water activity-nya biasanya di atas 95%, kan? Jadi dia akan multiply itu tiap 15 menit. Naik terus. Nah, 2 jam itu sudah cukup untuk bikin dia sakit. Oke. Berarti tinggal cari aja pakan. Ya, karena kalau sih beberapa merek, ya. Beberapa brand pakan itu sudah ada yang bikin memang untuk senior yang apa, plus-plus gitu. Jadi, Oke, baik. Dengan pertanyaan tadi ini hampir semua pertanyaan sudah kita jawab, Dok, ya, sudah selesai. Iya, mohon maaf kalau ada yang belum sempat terjawab. Oh, tidak ada link asepsi. Emang ada absen? Ada, podcast emang nggak ada absen. Enggak, ya, dada aja. Tapi ini teman-teman aja, dikasih podcast. Ini ya, nominal teman-teman dikasih sertifikat ya? Enggak, kalau podcast kita nggak kasih absen, nggak kasih sertifikat. Jadi semuanya karena free, tapi nanti video rekamannya kita posting di YouTube. Bisa mereka baca lagi. Berarti datang ke sini memang benar-benar mau tahu ya? Mau kamu lah. Kirain mau sertifikat. Oh enggak. Kebanyakan kan gitu. Wah, saya senang sekali nih bisa sharing bareng dokter-dokter. Saya rasa apa yang saya kasih masih jauh lah dari ilmunya dokter-dokter semuanya. Semoga bisa membantu ya, mungkin ada permasalahan ataupun juga ya nambah-nambah lah. Saya juga butuh masukan nanti terkait buku saya, jadi silahkan buat teman-teman kolega dokterawan yang mungkin tertarik ya untuk mengetahui isi kepala saya bisa ke dokter B ya untuk pemesanan bukunya. Ya, monggo silahkan. Oke, terima kasih Dr. Ningrum atas jawabannya tadi, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah bertanya, terima kasih sudah bertanya, dan semoga jawaban yang diberikan ini bisa cukup memuaskan rasa ingin tahunya ya. Baik, dengan ini sesi tanya-jawab saya akhiri, saya kembalikan kepada MC Dr. Binol. Dr. Binol, silakan dok. Terima kasih Dr. Putra sudah melihat sesi diskusinya. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, kita minta closing statement-nya dong Dr. Siti Gustiningrum terkait tema kita malam hari ini. Oh, ada ya closing statement. Aduh dong. Aduh. Opo yo. Sebentar, saya mau kirim message dulu. Ini ya, 14:11. Mohon maaf sebentar ya. Apa ya? Closing-nya adalah sayangilah hewan peliharaan Anda. Karena sebenarnya dia yang paling dekat dengan Anda. Ya. Dengan cara memenuhi segala kebutuhan nutrisinya, terutama yang dasar. Saya rasa itu aja sih. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak, Dr. Dr. Siti Gustiningrum, atas materinya malam hari ini, kebutuhan dasar nutrisi untuk anjing dan kucing, podcast ke-50 dan Public Pet Show. Dan dari kami, mohon ditanyain dok, ada sertifikat apresiasi untuk Dr. Ningrum. Nanti kita akan kirim sertifikatnya, mohon diterima, Dr. Ningrum. Iya, matur nuwun, Dr. Binol. Oke, last but not least, kita masih ada sesi diskusi ya, tapi ada sesi bagi-bagi hadiah nih buat peserta, akan dilihat oleh Dr. Afdi Pratama. Silakan dengan quiznya, Dr. Afdi. Halo, terima kasih Dr. Binol yang sudah memberikan sesi terakhir kepada saya. Ini sesi quiz, kita ada door prize ini. Kuisnya itu diambil dari materinya Dr. Ningrum tadi yang sudah disampaikan. Ada berapa door prize, Dok Wino? 4. Wah, ada 4 ya. Jadi ya. Di sini saya izin share screen ya. Oke, dipersilakan untuk menyiapkan device-nya, bisa handphone, bisa laptop. Silakan masuk ke joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode 291424. Pelan-pelan, Lokafdi.
Oke, saya share di chat ya. Jauhin Oke, sudah ada yang bergabung. 29, 14. Kepada seluruh partisipan yang bergabung, harap gunakan nama lengkap ya, kalau bisa dengan gelarnya juga. Jadi bisa apa namanya, nanti bisa kita untuk menentukan pemenang itu jangan pakai nama alias. Di sini tercatat ada 80-77 orang ya, sudah banyak yang keluar sepertinya. Mudah-mudahan bisa ikutan semua. Ini mumpung okay. Banyak nih sponsornya ya, sambil kita tunggu ya Dok Afdi, sponsornya ada siapa aja nih? Ada dari Purina Proplan, dari PT Elanco Animal Health Indonesia, PT Mulia Karya Vetatama, dan juga supporter kita di Tirana Vet Medica, Kawan Hewan, Arins Pet Center, Green Paw Veterinary Clinic, dan Halo Vet Ari. Luar biasa. Kodenya tuh okay, ditanya Dr. Hendrik tuh, 291424. Iya, 291424. Untuk peserta saya tunggu 1 menit lagi ya dari sekarang. Oke ya, sekalian nih saya informasikan bahwa podcast ke-50 ini nanti kita akan posting lagi di YouTube channelnya ya, minggu depan ya. Insya Allah besok atau lusa sudah bisa kita posting lagi. Dan juga materinya hari ini dan juga tadi tambahan materi dari Dr. Ningrum kita akan share melalui email. Jadi yang belum mendaftar jangan lupa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan perlu diketahui bahwa yang sering menjadi masalah adalah pengetikan emailnya ini buru-buru nih pesertanya nih Dok Afdi. Ya, kadang-kadang gmail.com-nya itu malah gmail.com ya, jadi con bukan m. Jadi mohon diperhatikan kepada sekolah untuk jangan terburu-buru ya pada saat mengisi registrasinya, terus marah-marah malah ke admin, kok saya belum dikirim, taunya salah typo nulis alamat emailnya ya. Jangan, jadi sebelum mensubmit mohon dicek kembali baru oke. Thank you sharingnya. Terima kasih banyak Dr. Ningrum. Kayaknya sudah buru-buru nih ya, karena mungkin besok harus memberikan kuliah. Terima kasih banyak Dr. Ningrum ya, sudah berkenan sharing. Dan kita mohon izin nanti rekamannya posting di YouTube channel Dr. Bitfest Show. Oke, ini sudah 1 menit ya. Sudah 1 menit lebih. Maka kuis saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya stop sharing ya. Ini kuisnya ada 5 soal. Mudah-mudah kok. Ini kalau memperhatikan tadi pasti cepat banget jawabannya nih. Ini cepat banget kok, akurasinya ya 96%. Wah, luar biasa nih. Berarti seluruh audiens mendengarkan benar-benar materinya. Ini baru kali ini loh kuis bisa setinggi ini akurasinya. Jadi kayaknya terlalu mudah nih bikin pertanyaannya nih. Katanya nggak boleh nggak susah-susah. Iya, salah ya. Oke, sudah 45 orang selesai. Kita juga sudah punya pemenangnya di Dok Binol nih. Sepertinya sudah. Oke, kuis akan saya akhiri dalam 30 detik ke depan. Ini kayaknya juaranya Dr. Ningrum deh. Ya jelas lah, Dokter Ningrum nggak cuma nggak ikut, berarti Dokter B juara satu. Oke, hasilnya kita akan kirimkan ke orang tua masing-masing ya. Ya. Di report, soalnya ada rapotnya. Oke, 5, 4, 3, 2,
Satu. Oke, saya stop ya. Oke. Sebentar. Teteret. Teteret. Oke, saya izin share screen. Oke, kita sudah punya 4 pemenang dengan skor tertinggi dan tercepat. Di sini ya, pemenang juara satunya adalah Irsyad Abdu. Lalu nomor 2 ada Anissa RZ. Nah, nomor 3 dan nomor 4 poinnya sama nih. Dokter Hewan, Ria Ulfadiana, dan Evi Sulistianti. Oke. Mengucapkan selamat kepada 4 pemenang yang telah berhasil pada sesi kuis hari ini. Dan kepada yang belum menang, jangan kecil hati, kita masih banyak acara di waktu yang akan datang. Jadi minggu depan juga ada loh. Oh iya, minggu depan apa nih dong? Kettle Health Management Series yang keempat. Siap. Jadi jangan sampai ketinggalan acara Dr. B. Dan selamat kepada seluruh pemenang. Dr. B, sorry, udah di ini belum? Sudah. Di screenshot. Sudah kita ya? Screenshot, dan seluruh pemenang mohon segera mengontak via WhatsApp chat ya, admin Dr. B The Pet Show yang nomornya tertera di bio Instagram akun @dr_b_thepetshow ya. Langsung saja karena kita akan proses esok hari. Seluruh pemenang biar langsung dikirim, dan nanti kalau sudah menerima jangan lupa untuk diposting di IG story sambil mention akun Dr. B The Pet Show, tapi jangan dalam bentuk paketnya ya, jadi dibuka dulu bukannya barangnya kelihatan baru diposting story gitu ya, jangan sama plastik-plastiknya gitu. Ini jangan-jangan sama kurirnya juga difoto. Iya, dia datang ke paket kurirnya difoto gitu kan, didapat. Oke. Okay. Demikian sesi kuis pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Dr. Bino. Terima kasih. Sama-sama, Dr. Abdi. Terima kasih telah melihat sesi kuis pada malam hari ini. Dan demikianlah rangkaian acara podcast ke-50 Dr. Bino The Pet Show, kebutuhan dasar nutrisi untuk anjing dan kucing bersama Dr. Dr. Hewan Siti Gustiningrum, dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan rekaman pada malam hari ini nanti kita akan posting di YouTube channelnya Dr. Bino The Pet Show. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Podcast 50 pada malam hari ini merupakan kolaborasi antara Dr. Bino The Pet Show dan juga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, dan juga disponsori oleh Purina Proplan, PT Elanco Animal Health Indonesia, PT Mulia Karya Vet Tatama, dan juga dukung oleh Kirana Vet Medica, Kawan Hewan, Aris Pet Center, Vinpo Veterinary Clinic, dan juga Halo Vet Ari. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang berkenan untuk bergabung pada malam hari ini. Dan minggu depan pada tanggal 21 ya, 21 November jam 7 malam kita ada Cattle Health Management Series yang keempat bersama PT Zoetis Animal Health Indonesia tentang animal welfare pada sapi ya, pada industri sapi, itu bersama Bapak Dr. Hewan Supratikno MSI PA Vet. Ya, jangan lupa bagi yang belum daftar nanti bisa cek linknya di YouTube di feeds-nya ya, feeds-nya Dr. Bino The Pet Show, di sana kita berikan linknya. Jadi kalau misalnya sudah daftar di series yang 3 lalu tidak perlu daftar lagi, tapi kalau nggak yakin ya udah daftar lagi aja, karena kita nanti akan men-share link Zoom meeting-nya di sana via email. Demikianlah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Mohon ditunggu nanti materinya juga kita akan berikan via email. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk selamat beraktivitas esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih, Dok Ningrum. Terima kasih semua. Dok Ningrum, terima kasih. Dok Putra, Dok Afdi, semuanya. Thank you.
Selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Berlokasi di gedung Green Tower lantai 6, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Jalan Tugu Kupang Barat 1, nomor 31, Surabaya. Pertama kali didirikan tahun 1987 sebagai Fakultas Non-Gelar Jurusan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Seiring berjalannya waktu, kini telah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki program studi D3 Kesehatan Hewan, S1 Sarjana Kedokteran Hewan, serta program profesi Dokter Hewan. Perguruan tinggi swasta di Pulau Jawa ini menghasilkan lulusan dokter hewan dan para medis veteriner yang profesional, mandiri, beretika, dan berwawasan lingkungan. Berdiri dan berkembangnya FKH UWKS sesuai dengan visi kami, yaitu menjadikan Fakultas Kedokteran Hewan terkemuka di bidang entrepreneur veteriner dengan landasan keilmuan dokter hewan dan tridharma perguruan tinggi yang berwawasan lingkungan. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan serta berorganisasi, tersedia berbagai sarana dan prasarana yang mumpuni, di antaranya ruang kelas yang nyaman, berbagai laboratorium penunjang mata kuliah, lapangan olahraga, tempat duduk yang luas, aula yang nyaman, serta berbagai fasilitas lainnya. Mahasiswa tidak hanya dituntut secara akademis, tapi juga dapat mengembangkan potensi prestasinya serta dapat mengikuti berbagai organisasi mahasiswa. Dengan banyaknya organisasi mahasiswa yang ada, diharapkan mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan berorganisasi. Masing-masing organisasi mahasiswa memiliki program kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. FKH Emosi Jiwaku.
kalian mau cari klinik hewan yang oke di kota Gresik? Yuk ikut aku! Kliniknya bersih dan nyaman. Lalu, pet shopnya lengkap dan harganya terjangkau. Layanan groomingnya bermacam-macam loh. Dan yang gak kalah penting nih, lokasinya di pusat kota. Kini hadir Kawan Hewan. Terlengkap dan terpercaya. Terima kasih, selamat istirahat.